Ya, kohos di mute. Ya, saya mute ya. Anas. Iya, Bu. Ya, selamat kami ucapkan Ibu yang hadir di sini. Terdaftar di kita sekitar 600 orang, tapi sampai jam saat ini telah hadir 170 orang. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua, saudara-saudara tim wellness dan dari tim lainnya. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Pada hari ini kita bersama-sama akan membahas Magot BSF sebagai peluang bisnis, di mana kita tahu bahwa selama ini kita sudah belajar sisa dari kulit buah kita kumpulkan untuk ekoenzim, dan sisa sampah organik lainnya di luar kulit buah ada banyak sekali, bisa dimulai dari rumah ya, berupa sampah sisa makanan kita yang di rumah, bisa juga sampah industri, bisa juga sampah dari pabrik. Semua itu bisa menjadi sampah organik sebagai peluang bisnis untuk bisa membuat magot ya. Dan telah hadir pakar-pakar kita pada hari ini. Ada satu akademisi Profesor Dr. Insinyur Dewi Apri Astuti dan Master of Science. Lalu ada juga Bapak Sugeng Waluyo, ahli teknik kimia yang akan berbicara tentang sampah. Dan hadir juga praktisi kita yang walaupun masih muda pengalamannya, tapi sungguh serius melakukan bisnis ini. Dan namanya adalah Bapak Rudi Cuaca. Nah, acara ini dilakukan atau dilaksanakan oleh UMKM Shop Indonesia. Dan untuk itu saya akan memperkenalkan founder kita, Bapak Hengki Gosyanto dengan Bapak Budi. Kami persilakan Pak Hengki. Kami persilakan ya, untuk memperkenalkan UMKM kita. Terima kasih Bu Kenny. Terima kasih juga Pak Rudi ya yang menjadi panitia untuk mengadakan acara ini. Juga tentu terima kasih kepada narasumber kita ya, Profesor dari IPB gitu ya, dan juga Pak Sugeng sekali lagi ya. Dia sharing juga Pak Rudi sendiri yang jadi narasumber dan Bu Kenny sebagai moderator juga. Ibu Bapak semua, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Pasti pada bertanya, UMKM Shop itu apa ya? Jadi UMKM Shop sendiri, kalau di belakang saya ini, Ibu Bapak bisa lihat nih ada tulisan UMKM Shop Academy ya. Jadi memang kami core-nya itu adalah pembekalan dan pendampingan atau training dan mentoring. Untuk siapa? Sesuai namanya UMKM gitu ya. Usaha mikro, kecil, menengah. Tetapi kami fokusnya terutama pada usaha mikro. Dan karena peraturan pemerintah yang terbaru, kan undang-undang terbaru kan sudah sampai pada nilai yang lumayan kan. Jadi fokus kami usaha mikro saja terutama. Dan juga calon pengusaha mikro. Apa yang kami bimbing mereka untuk bisa membangun usahanya. Yang sudah punya usaha untuk meningkatkan usahanya, mengembangkan usahanya. Begitu ya. Dan juga kami bukan hanya berhenti pada pembekalan dan pendampingan, tapi kami juga memperkenalkan pada sisi online-nya, go online gitu ya, di mana kami mempersiapkan ini aplikasi marketplace umkmshop.id yang bisa diunduh melalui Play Store juga gitu ya. Di mana kami terutama terdiri dari para koordinator yang membawahi klaster-klaster gitu ya. Klasternya antara lain tadi Bu Kenny sudah sebut wellness gitu ya. Wellness itu kemarin mengadakan serangkaian webinar fokusnya kepada terutama ramah lingkungan gitu ya. Menyelamatkan bumi, merawat bumi begitu ya. Ada ekoenzim, ada bicara mengenai pertanian juga, talas sataimo kemarin, hidroponik dan masih banyak lagi begitu ya. Nah, siang hari ini topik kita mengenai magot, di mana koordinatornya adalah Pak Rudi ya.
arahnya nanti ya menghimpun teman-teman mulai dari maggot dan juga sejenisnya gitu ya, untuk terutama terkait dengan pakan ternak, peternakan dan lain-lain gitu. Nah, juga di UMKM Shop ada klaster yang lain seperti namanya klaster UMKM Shop Cares yang fokus kepada para disabilitas. Jadi kami membantu para disabilitas yang ingin menjadi pengusaha mikro begitu ya, luar biasa ya teman-teman, dan juga ada penrajin disabilitas dihimpun, dan saat ini kami sedang kegiatannya itu adalah menjual hampers Idul Fitri di mana produk-produk di dalamnya itu adalah produk-produk yang dibuat oleh para disabilitas, dan mungkin masih ada stok, jadi kalau ibu bapak ingin mengirim kepada relasi handai tolan gitu ya, keluarga masih bisa nanti mengorder, nanti bisa chat, nanti saya akan kasih infonya begitu ya. Ada juga namanya UMKM Shop Kampus yang khusus mendidik para mahasiswa terutama untuk bisa menjadi pengusaha begitu ya. Dan juga saat ini sedang dikembangkan juga ada UMKM Shop School untuk membantu para SMK, murid siswa-siswi SMK untuk bisa menjadi pengusaha mikro. Masih banyak lagi yang sedang dikembangkan ya Ibu Bapak. Juga kami ada di beberapa wilayah di Indonesia. Saat ini yang cukup berkembang itu UMKM Shop wilayah Bandung, lalu wilayah Jatabek, kami bagi dua, Jatabek Barat dan Timur. Juga ada UMKM Shop di wilayah Bogor dan Depok. Maunya ke seluruh Indonesia, tapi secara ada, sudah ada beberapa member di berbagai belahan Indonesia, cuman nanti fokusnya ke arah sana, nanti secara bertahap nanti kami akan kembangkan. Begitu ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama saya sharing. Saya akan tutup sharing saya dengan memutarkan video profil dari UMKM Shop Academy, gitu ya, Bu Bapak. Mari kita tonton bersama. Ya, itulah mengenai UMKM Shop, Ibu Bapak semua. Silakan hubungi kami untuk yang berminat bergabung, dan mari kita mengikuti acara selanjutnya. Saya kembalikan kepada Ibu Kenny, silakan. Baik, terima kasih Pak Hengki. Barangkali mau memperkenalkan Pak Budinya. Pak Budi, apakah standby, Pak Budi? Ya, jadi tadi Bu Kenny sudah memperkenalkan. Pak Budi dan saya, kami berdua sekitar 2 tahun lalu, tepatnya 12 Agustus, itu mendirikan UMKM Shop ini. Kenapa kami pilih 12 Agustus sebagai tanggal lahir UMKM Shop? Karena memang itu adalah hari UMKM nasional ya,
yang dipilih berdasarkan hari lahir Bapak koperasi kita, Bung Hatta ya, Dr. Andes Muhammad Hatta. Pak Budi, apakah sudah ada di sini? Sudah standby, Pak Budi? Apakah bisa sedikit tampil dan sekaligus mengajak Ibu Bapak untuk bergabung mungkin? Silakan, Pak Budi. Oke, mungkin Pak Budi tadi belum selesai meeting yang lain. Masih di jalan ya. Ya. Silakan, Bu Kenny. Ya, terima kasih Bapak Goswan Yanto, dan Pak Hengki ini juga adalah perwakilan dari, kalau dulu namanya SQCI, sekarang SQI Training Center di Indonesia dari Singapura, untuk training-training management atau soft skill yang bisa seandainya satu saat kita membutuhkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Hengki. Bapak, Ibu, teman-teman semua, pada siang ini kita bisa memulai acara kita, Maggot BSF, Peluang Bisnis Sampah Organik. Dan pembicara kita pertama adalah Bapak Sugeng Waluyo. Pak Sugeng ini kuliahnya dari Fakultas Teknik Kimia di Australia dan di Indonesia. Beliau adalah Ketua Umum dari Yayasan Upakara Buana Nusantara. Tapi Pak Sugeng ini juga adalah ahli di bidang yoga. Ada hampir 1,000 muridnya untuk beryoga. Dan beliau juga yang mempunyai satu inisiatif untuk membuat sisa masker menjadi pot, dan potnya dibagi-bagi ke SD-SD, luar biasa. Beliau adalah seorang sosial yang sudah membaktikan dirinya untuk merawat bumi. Kami persilakan kepada Pak Sugeng untuk segera memulai berbicara mengenai sampah dan bagaimana siklus dari Maggot tersebut. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih. Selamat siang, Pak Sugeng. Sebelum Pak Sugeng mulai. Ya, selamat siang. Sebelum Pak Sugeng mulai, Bu Kenny, saya ingin meralat biar nggak salah paham. Jadi tadi yang Bu Kenny memperkenalkan saya, SQCI dan SQI itu berbeda, Bu Kenny. Jadi SQCI betul dari Singapura, dulu saya pernah di sana, tetapi SQI itu dari Amerika. Oh, dari Amerika, sorry. Ya, jadi itu dua perusahaan yang berbeda. Memang bidangnya mirip, tetapi SQCI itu tahun 90-an ya didirikan. Kalau SQI didirikan di Amerika itu tahun 72, bahkan lebih tua. Oh, oke, okay, sorry Bapak ya, Ibu. Saya meralat biar jangan ada yang salah paham gitu. Maaf ya. Jadi saya ngelak gitu. Pak Sugeng silahkan lanjut. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Kenny. Saya jalan. Juga mau meralat juga nih. Saya juga mau meralat. Saya bukan guru yoga, tapi guru meditasi. Guru meditasi yoga, ya. Meditasi. Atau meditasi. Ya. Disebutnya kan guru yoga. Agak beda tipis. Oke, ya, silakan. Ya, ya. Baik, terima kasih. Saya di suatu kehormatan bagi saya untuk bisa apa? Share di sini ya. Bentar. Masih di jalan nih, Bapak. Bentar, Bu. Ya. Saya di jalan nggak apa-apa, tapi saya sudah parkir ini. Nggak apa-apa, saya sudah parkir. Oke. Saya mau coba share. Bentar. Apakah bisa kelihatan, Bu? Iya, sedang akan kelihatan. Kelihatan? Bentar. Kelihatan ya? Teman-teman lain sudah bisa lihat? On the way. Masih blank screen, tapi kelihatannya on the way. Ya. Mungkin sinyal masih menunggu. Sinyal ya? Ya. Sudah kelihatan sih screen sharing, tapi masih hitam. Oh. Aduh, ada. Ya, baik. Jadi sebetulnya kita ini kan banyak yang menerangkan bahwa kita membuang sampah nanti akan terbentuk gas metan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sebetulnya reaksi pembentukan metan sendiri itu belum banyak yang mengetahui secara pasti. Nah, ini juga menjadi concern sekali bagi kita karena per tahun kita 65 juta ton sampah se-Indonesia. Jadi sangat luar biasa.
di mana sekitar 30%-nya adalah sampah organik. Nah, ini sebetulnya kita mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ini dengan mulai mengolahnya sampah-sampah organik tersebut menjadi produk-produk yang bermanfaat, sehingga kalau bisa yang ke TPA itu tidak mengandung sampah organik sama sekali. Gitu. Jadi kalau yang sejenis plastik dan sebagainya kan sudah bisa didaur ulang. Nah, kemarin kita agak concern sedikit tentang masker, limbah masker, karena kalau plastik-plastik lainnya itu kan bisa sudah diambil oleh para pemulung. Nah, yang masker ini tidak ada yang mengambil karena mereka tidak tahu bahwa itu sebetulnya adalah plastik. Sehingga berserakan di mana-mana sehingga sampai ke perairan kita, bahkan sampai membentuk mikroplastik dan sebagainya. Itulah kemudian kenapa kita berusaha untuk mendaur ulangnya dan sudah berhasil. Kita bekerjasama dengan BRIN, kita daur ulang menjadi pot. Maaf, apakah sudah bisa kelihatan, Bu? Belum. Screen belum ya? Masih berputar, Pak. Oh, oke. Atau saya kirim ke Ibu aja ya nanti ya? Tasya mungkin, coba ke Tasya. Tasya ada ya? Enggak, Pak. Ke BA ya? BA, oke. Ya, sebentar, Bu. Maaf ya, Bapak Ibu. Apakah ya, kita mau melompat dulu ke Pak Rudi Cuaca? Ya, Pak Rudi? Tapi nanti itu jadi kacau ini. Jadi kacau, jadi lebih baik. Urut-urutannya, iya. Ya, paling sebentar kok. Ya. Oke, kalau begitu barangkali boleh kita isi sebentar ya, teman-teman. Tasya, tolong dibantu ya, Tasya. Maaf kali ini. Iya, Bu, siap. Ya, oke. Maaf ya. Oke. Mungkin sedikit menjelang masih menunggu Pak Sugeng, bahwa di sini juga hadir teman-teman dari paguyuban penggiat dari Magot sendiri. Jadi nanti kita berencana juga, Bapak-Ibu semuanya, kalau bagi pemula, nanti kami juga akan membantu bagi ke teman-teman yang terdekat supaya nanti bisa belajar, bisa bekerja sama. Nanti konsep kita ini mudah-mudahan kita dengan kebersamaan kita bisa memulai usaha dan kita bisa sejahtera. Dan yang paling penting adalah bumi kita terselamatkan. Itu sebetulnya kami ingin mengajak ke sana. Dan berbahagia apalagi kita di-backup oleh Prof. Dewi. Tadi juga sudah diputarkan videonya di awal, bahwa beliau sudah cukup lama untuk memperhatikan, melakukan riset mengenai Magot ini. Ya, itu sudah, saya persilahkan. Sudahkah? Sudah mungkin, sudah bukan ini ya? Iya, sebentar, lagi sedang dimasukkan. Maaf, sebentar. Ini, ya. Tasya, ya. Sedang dibantu Pak, sebentar. Nah, ya baik. Ya jadi sebenarnya kita mempunyai peranan yang sangat besar untuk bisa membantu emisi gas rumah kaca ini. Jadi ini. Silakan Pak, bisa dimulai. Tadi saya singgung, ya. Jadi sebetulnya reaksi pembentukan gas metana ini atau gas rumah kaca ini sangat kompleks. Sebetulnya terjadi dua tahap. Tahap pertama itu mencapai pada kedalaman 1,5 meter. Jadi dia masih mendapat oksigen dari udara di atasnya. Nah, ini reaksi ini terjadi kira-kira beberapa hari. Nah, kemudian setelah ditumpuk sampahnya menjadi di atasnya ada timbunan sampah, maka ini tidak terjadi lagi oksigen, sehingga reaksi yang terjadi adalah fermentasi anaerobik. Nah, inilah yang kemudian membentuk gas metana sebetulnya.
Jadi kalau pada saat pertama itu bukan gas metan yang terjadi, tetapi hanya CO2. Next please. Next Bu. Iya. Ya. Nah. Tasya. Oh, Tasya ya. Terima. Ya, ini ya, yang tahap Pak. Yang tahap pertama, reaksi tahap pertama itu yang terjadi adalah hanya CO2 dan air. Tapi CO2 di sini nanti akan bereaksi menjadi tahap kedua, reaksi tahap kedua menjadi metana juga. Jadi setelah ini, sekali lagi ini terjadi di tingkat permukaan sampai kedalaman sekitar 1,5 meter. Itu reaksinya oksidasi biasa. Baik, next Tasya. Next please. Tasya. Ya. Oke. Jadi reaksi berikutnya yaitu setelah fermentasi anaerobik ya. Itu pembentukan metan. Nah, pembentukan ini ada yang langsung dari tat langsung menjadi metan plus CO2. Pada tahap pertama itu membentuk gas asam dan kita bahwa limbah-limbah organik kita seperti kita, tapi sisanya kami sarankan untuk diolah menjadi media pertumbuhan maggot karena maggot ini bisa memakan limbah organik dengan sangat luar biasa rakusnya dia. Jadi hampir bisa terselesaikan lah. Next, Tasya. Nah, satu lagi, kenapa kita harus mengembangkan maggot? Bahwa diprediksi pada tahun 2050, penduduk dunia itu akan mencapai 9 miliar. Ini angka yang sangat luar biasa besar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, itu harus dinaikkan produksi sebesar 100% dibanding tahun 2005. Bayangkan itu. Sedangkan kemampuan produksi, kalau dilihat kondisi sekarang dengan diprediksi peningkatannya itu hanya sekitar 60%. Terjadi artinya terjadi shortage atau kekurangan 40% makanan ini. Ini sangat sangat mengerikan juga sehingga kita harus berpikir bagaimana menemukan sumber pangan alternatif. Nah, kemungkinan yang paling besar adalah serangga. Seperti diketahui bahwa sampai saat ini kita kenal 2000 spesies serangga yang bisa kita makan. Nah, salah satunya maggot. Itu. Next, please. Tasya. Tindung. Ya. Jadi inilah kita harus menggalakkan riset tentang serangga karena dia memang merupakan potensi sumber pangan di masa depan yang sangat sangat prospektif ya. Jadi dia berkembang biak dengan sangat cepat, mempunyai kadar protein yang tinggi, termasuk kadar lemak ya. Terus food conversion ratio sangat efisien. Nah, inilah salah satunya yang paling potensial adalah maggot. Ya. Silakan Tasya, please next. Nah, kenapa kok kita milih maggot? Jadi maggot itu mampu mengurangi sampah organik sampai 50%. Semua sampah organik bisa dikonsumsi oleh maggot, termasuk kohe, terus limbah-limbah sayuran, sisa-sisa makanan kita. Sedangkan kalau kita membuat ekoenzim kan hanya sisa-sisa sayur dan buah, kulit sayur dan kulit buah, yang tentunya jumlahnya tidak begitu banyak. Sedangkan sisa-sisa lainnya kita bisa tidak bisa gunakan ekoenzim. Nah, inilah yang masih memungkinkan untuk kita menggunakan maggot. Jadi kan sisa-sisa semua makanan bisa masuk ke situ. Termasuk juga kohe. Misalnya kita memelihara ayam, ada kotoran ayam, semuanya bisa masuk ke situ. Terus, di samping itu, banyak beranggapan bahwa lalat itu menjijikan, menjadi faktor penyebaran penyakit. Tapi maggot ini tidak. Gitu, jadi aman sekali lah. Nah, ini siklusnya. Siklusnya ada, sebetulnya ada 4 siklus. Dari larva, kemudian pupa, menjadi dewasa,
serangga dewasa kemudian bertelur, ular menghasilkan larva kembali. Begitu terus, muter terus. Nah, ini siklusnya cuma 44 hari. Dan jumlahnya juga kalau kita hitungkan dengan persatuan berat mula-mula, karena telurnya sangat banyak, jadi pada hari ke-44 itu kita akan dapatkan maggot sendiri mungkin sebelum 44 hari ya. 40 hari kan siklus menjadi dewasa. Jadi kira-kira 20 harian itu kita sudah mendapatkan jumlah protein yang jauh lebih besar berlipat-lipat dibandingkan maggot awalnya. Maksud saya, misalnya kita mempunyai ayam. Seekor ayam bertelur, ayam kan kira-kira telurnya katakanlah 15 butir. Nah, kalau kemudian itu ditetaskan, 21 hari kemudian kita akan mempunyai satu ekor induk dan 15 anak ayam. Sebulan kemudian kita mempunyai 16 anak ayam yang kalau dihitung beratnya kira-kira 16 kali lah, kira-kira begitu. Ini baru itu. Nah, kalau maggot ini dibanding induknya pada saat yang bersamaan 21 hari makan ya, itu kita sudah mendapatkan berlipat ganda yang sangat luar biasa. Next, Tasya. Ya, ini siklusnya tadi, telur, larva, pupa, dan dewasa. Jadi yang perlu kita ketahui dalam kita berternak maggot, bahwa setiap fase itu mempunyai kadar gizi yang berbeda-beda. Jadi inilah yang harus kita perhatikan, kapan saat yang tepat kita untuk panen. Tergantung kebutuhan kita mau dipakai untuk apa. Jadi saya ambil contoh misalnya kadar protein kasar, pada telur itu, telur maggotnya ya, telur seragamnya maksud saya, itu 45%. Sedangkan 56% pada telur yang baru menetas. Jadi pada saat baru menetas, dia kadar proteinnya naik. Tapi berangsur-angsur turun pada hari ke-12 mencapai 38%. Pada hari ke-14 naik kembali menjadi 39%. Dan terus naik. Begitu. Tapi kemudian setelah dia menjadi pulpa tahap awal masih muda, pulpa muda, itu 46,2%. Sedangkan pulpa yang sudah agak tua, yang sudah mau siap-siap menjadi dewasa, itu 40%. Begitu juga jantan, kadar protein kasarnya 44%. Jadi dari sini kita akan bisa menentukan kita mau mengambil proteinnya atau apa. Sehingga kita bisa berpanen pada saat tepat. Ini yang kedua adalah kadar lemak kasar. Pada telur sekitar 16%. Pada saat baru menetas turun menjadi 4,8%. Akan tetapi kemudian akan terus meningkat sehingga pada hari ke-14 mencapai 28%. Pada saat menjadi pulpa, turun lagi menjadi 7-8%. Nah, setelah dia bermetamorfosa menjadi dewasa, naik lagi menjadi 32%. Jadi sekali lagi, ini penting sekali untuk menentukan saat panen yang tepat sesuai kebutuhan kita. Next, please, Tasya. Nah, sekarang kadar abu. Kadar abu ini biasanya hubungannya dengan mineral ya. Jadi sampai hari ke-4 kadar abu relatif stabil 7-10%. Sedangkan kadar abu pada telur dan dewasa relatif agak rendah sedikit. Jadi mungkin sekitar 5-6%. Next, Tasya. Nah, ini kadar asam aminonya. Jadi tadi kan protein kasar. Nah, dari protein itu seperti kita ketahui bahwa protein itu tersusun atas asam amino dan peptida. Nah, asam aminonya inilah yang sangat berguna untuk kita cerna sebagai sumber makanan kita, karena dipakai untuk pertumbuhan, untuk memperbaiki sel yang rusak, dan sebagainya. Nah, ini ternyata maggot ini mempunyai komposisi asam amino yang sangat luar biasa, nyaris sempurna lah gitu. Jadi, ya, next please. Nah, selanjutnya kita lihat asam lemaknya. Asam lemak itu juga luar biasa sangat besar. Dia mengandung asam linoleat 31%, asam oleat 36%,
jangan asam laurat. Nah, tadi yang disimbung di videonya Profesor Dewi ya, asam laurat ini memang mempunyai kemampuan antibakteri yang sangat bagus. Makanya Profesor Dewi menambahkannya di pada susu pengganti untuk apa? Rumaniora, apa tadi? Rumaniora. Pokoknya kambing dan teman-temannya itu. Ya. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa ASI kita juga mengandung asam laurat. Makanya ini ASI sebetulnya sangat bagus karena mempunyai antibakteri yang sangat luar biasa. Nah, ini di magotnya sangat besar jumlahnya, 78,9% asam lauratnya ini. Baik, next please. Nah, ini vitamin dan mineralnya. Nah, vitaminnya ada vitamin E, mineral-mineralnya ada kalsium sangat tinggi, fosfor juga, natrium atau sodium, kemudian Fe dan zinc. Ini sangat luar biasa juga. Inilah yang tercemin pada kadar abu yang sekitar 7-8%. Jadi saya rasa cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Poinnya adalah bahwa kita harus mengolah sampah menggunakan maggot. Di samping itu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, karena itu bisa menyerap hampir semua sampah kita, sampah dapur kita, yang jumlahnya sekitar 30% dari 65 juta ton per tahun. Itu jadi itu juga nggak apa-apa. Terus next, Tasya, tadi barangkali ada teman-teman yang mau menelusuri apa yang saya sampaikan. Ini ada daftar pustaka saya. Jadi saya tambahkan lagi bahwa kita juga bisa membuat biodiesel dari lemak maggot. Dari asam lemak yang dihasilkan oleh maggot, kita bisa menghasilkan biodiesel. Ini juga salah satu penemuan yang luar biasa. Tapi tentunya ini masih dilakukan di skala lab, belum dilakukan secara komersial. Jadi masih banyak diperlukan pekerjaan yang sangat besar untuk menjabarkannya ke skala industri. Jadi itu tadi yang perlu saya sampaikan. Dan satu lagi, bahwa kita harus bisa menentukan kapan saat panen yang tepat sesuai sama kebutuhan kita. Kita mau mengambil proteinnya atau mau mengambil lemaknya. Itu. Terima kasih. Baik, atas sudah selesai. Teman-teman semua. Ya. Oke, terima kasih banyak. Nanti untuk tanya-jawab kita adakan di akhir sesi ketiga. Demikian teman-teman penjelasan dari Pak Sugeng Waluyo. Terima kasih Pak Sugeng Waluyo. Dan berikut kita akan mendengarkan dari pembicara kedua. Sama-sama teman dari grupnya Pak Bobby ya, di PPM, Persatuan Peternak Maggot. Saya juga ada di dalamnya. Nah, jadi teman kita ini namanya adalah Rudy Cuaca ya. Dan Pak Rudy Cuaca ini baru berbisnis maggot dalam 2 tahun belakangan ini. Beliau adalah pengusaha ternak sebelumnya, mainnya di ternak terus. Nah, khusus untuk maggot baru mulai tahun kedua ini. Nah, untuk Pak Rudy Cuaca kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Kenny. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan untuk teman-teman yang masih menjalankan ibadah puasa. Selamat berpuasa, tetap semangat. Saya langsung saja ya. Yap. Ya, teman-teman, seperti tadi Pak Engki sudah bicarakan mengenai UMKM Shop, salah satu misinya adalah mengentrepreneurkan masyarakat. Nah, saya lebih fokus kepada mengentrepreneurkan masyarakat. Karena banyak sekali teman-teman kita yang bermasalah karena pandemi itu. Makanya saya memilihkan subtema dari webinar kita ini, peluang bisnis sampah organik versus bukan hanya insentif mengolah sampah. Jadi mengolah sampah itu bukan hanya iseng atau bukan insentif yang kita, tapi bisnis teman-teman.
Jadi sangat menjanjikan ya. Nah, materi sharing saya itu saya akan lebih fokus kepada bertenak black shoulder dan peluang bisnis yang lain. Ini saya akan sekilas saja mengolah sampah dari sumbernya. Ini sebagai jujur sih sebagai habitus baru saya. Nah, bahwa saya mulai dari rumah meja makan ya, dapur itu mulai saya pisahkan tahun ini. Ini gara-gara Bu Kenny karena melihat mendengarkan Bu Sugeng juga. Jadi tadinya saya awalnya saya itu bertenak maggot untuk ternak saya. Saya bikin pakan sendiri. Sedangkan karbohidratnya saya pakai dulunya dari dedak padi, tapi agak bermasalah mutunya dan harganya. Kemudian saya sekarang pakai polar dan NPK-nya saya ngambil dari kulit pisang dan bla bla bla. Semoga juga nanti kita akan dibantu oleh Prof. Dewi, kita akan mampu menjual kepada peternak dengan konsep yang saya inginkan adalah pelet murah, sehingga teman-teman kita petani, peternak itu juga mengalami sesuatu ya kebersamaan ya, dengan hanya mengolah sampah, maggot, dan akhirnya kita bersama. Dan sumbernya juga dari resto, rumah makan, hotel, pabrik, perkantoran ya. Nah, ini habitus baru saya ya. Saya mengolahnya ini, teman-teman kelihatan ya di sebelah kiri atas ini, saya mempersiapkan Tupperware yang bekas, tapi di sebelahnya ada molase cair di mana setiap saya ngisi di sini saya semprotkan. Ini kelihatan yang terbuka ini dari atas saya foto ini umurnya sudah seminggu. Tidak bau, begitu dibuka tidak bau. Ya, jadi saya hanya mencampurkan molase. Nah, ini pakarnya nanti Pak Sugeng kalau mau bertanya. Ya, saya nggak tahu kenapa uraiannya. Karena saya hanya praktek. Karena untuk fermentasi ini sendiri, saya sudah mencoba karena saya diperternakan itu sudah 3 tahun dan saya hobi sekali. Sampai-sampai temboloknya ayam saya belek, saya ngambil karena saya berpikir padi yang keras dia bisa hancur. Nah, itu rupanya juga jadi bagus untuk sebagai aktivator. Kemudian di dapur saya menyiapkan gentong ini untuk mengisi sisa-sisa dari dapur. Kemudian di luar saya menyiapkan gentong yang lebih besar untuk saya proses. Ini saya blender, kemudian saya masukkan di sini. Ini tetap prosesnya ada molase. Nah, di sini baru saya bawa ke curug untuk umpan maggot, teman-teman. Ya. Nah, ini penampakan dari blender yang saya siapkan untuk dicuruk karena penting sekali. Kenapa harus di blender? Supaya hampir 100% sampah itu bisa kita benar-benar musnahkan dan bermanfaat. Nah, kalau seandainya sampah yang kita kasih ke maggot ini, dia tetap akan meninggalkan bekas-bekas kulit buah, kulit salak, kulit pepaya, kulit alpukat, dan sebagainya. Ya, tapi pada saat teman-teman memblendernya, ketika setelah dari bak penetasan masuk ke sini, ya, nah hasilnya saat telah menjadi maggot larva, ya, hasilnya banyak sekali dan hampir bisa dibilang 90%, 99%. Yang 1%-nya apa? Serat-serat daun pada saat di blender mungkin tidak hancur. Nah, maggot ini sendiri pun tidak bisa menghabiskannya. Nah, itu yang biasa tertinggal. Dan satu lagi juga yang tertinggal itu adalah kulit-kulit moltingnya, kulit-kulit pertukaran kulitnya. Karena maggot ini sendiri ada berapa fase, saya nggak tahu, mungkin nanti bisa kita bertanya kepada Prof. Dewi yang lebih kepada penelitiannya, ya, itu juga tertinggal. Nah, kemudian kita lihat sepintas black shoulder. Saya hanya sepintas saja tadi juga, inilah gambar penampakan black shoulder. Ini ada larvanya. Nah, ini model kepompongnya, ya, prepupa, pupa. Itu namanya nanti seperti kayak kupu-kupu, itu namanya kepompong, teman-teman, ya. Sebetulnya kalau diperhatikan bagus, indah ini black shoulder itu. Sekali lagi tadi Pak Sugeng juga sudah mengatakan bersih kok. Ya, nah ini kira-kira penampakannya.
Ini saya pikir saya lewatkan ya, umur hidupnya dari lalat itu kurang lebih sampai 10-12 hari, kemudian siklus hidup 40-45 hari, dan sebagainya ya, tadi juga sudah ada singgung. Nah, teman-teman, sekarang kita mempersiapkan bagaimana memulai untuk usaha ini. Yang pertama, teman-teman harus siapkan pakannya dulu. Itu pasti. Kalau tanpa pakan, bagaimana kita mau memeliharanya? Nah, saya memulainya itu dari telur awalnya dulu. Jadi sampah organik yang kita kumpulkan, masukkan dalam gentong, semprot molase. Kenapa? Kalau saat teman-teman mendapatkan sampah banyak dan itu bisa menunggu satu minggu, itu akan busuk kalau nggak disemprot molase. Ya. Kemudian blender simpan dalam gentong, ini tetap ya, saat dimasukkan di dalam sampah yang belum di blender, dimasukkan di dalam gentong pun tetap anaerob. Tujuannya adalah supaya dia minimal tidak membusuk. Ya, itu yang saya alami. Prosesnya nanti silakan bisa bertanya sama Pak Sugeng. Tapi sebetulnya kita kali ini webnya itu lebih fokus kepada Prof. Dewi ya. Kenali hasilnya dengan aroma tape. Nah, ini penampakan saat di Curug di tempat saya, ya, saat saya telah blender, dan kalau ada yang blendung harus cepat dibuka, kalau enggak dia akan des, pecah, dan hasilnya hasil tape, ya, segar, enak, ya. Nah, kemudian ini saya langsung saja mengenai bagaimana prosesnya. Saya membagi dua kandang, teman-teman. Kandang lalat dan kandang maggot. Karena memang terpisah sistemnya. Lalat harus punya tempat sendiri, harus ada cahaya matahari, dia membutuhkan itu untuk matingnya, untuk kawinnya, dan kemudian dia bertelur di sela-sela sehingga dikasih nanti ada penampakannya yang saya kasih lihat. Nah, mulai dari bertelur, kemudian dia menjadi larva, dia makan dan hanya mengeluarkan kotoran. Jadi kurang lebih gitu, tadi sudah dikatakan 21 hari, kemudian masuk dia prepupa, dia mulai menyingkir ke area yang kering dan gelap. Ya, ini sifatnya prepupa. Pupa ini berarti dia sudah tidak bergerak, dia meditasi. Jadi cocok tadi Pak Sugeng bilang, Pak Sugeng kan gurunya meditasi, dia hening. Nah, luar biasa, jadi dia makan sebanyak-banyaknya, tadi Pak Sugeng juga sudah katakan, lahap sampah organik yang luar biasa, dan kemudian dia akan diam mungkin kurang lebih sekitar 15 hari. Ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah bak penetasan. Ya. Di sini tetap bak penetasan ini diisi oleh pakan yang jangan sampai terlalu basah, diperkirakan saja. Jadi setelah di blender agak kering, ya sifatnya sih mungkin kalau teman-teman gumpalkan, des, dia tetap menggumpal, nggak pecah, jangan sampai berderai. Tapi juga jangan basah sekali. Ya, nah di kiri ini dikasih semacam tepung, dedak atau apa saja supaya larvanya tidak iseng lari keluar jalan-jalan ya. Nah, ini telurnya jangan sampai kena basah ya. Jadi harus ada kawat, kemudian kawatnya dilapisin tisu, di atasnya baru diletakin telurnya. Nah, ini yang sebelah kiri penampakan bak-bak yang saya bikin lemari. Kalau enggak ada pun enggak usah dipikirin, di bawah juga boleh, di meja juga boleh. Simpel saja. Nah, ini kalau seandainya teman-teman yang blendernya terlalu basah, enggak usah ini disaring ya, bayi-bayi maggot ini kalau ayam istilahnya DOC, day of chick, kalau ini DOL, day of larvas ya, istilahnya kita aja. Nah, jangan dibuang, dia punya sisa-sisa itu diletakin. Kenapa? Supaya kalau terlalu basah, dia bisa masih nginjak di atas ini, dan dia makan pelan-pelan. Ini yang saya lakukan. Ya. Nah, ini juga bisa di dalam box. Ya. Bagi teman-teman yang mungkin mau mulai usahanya, oh, aku ada ruang cuma segini. Yuk, silakan. Mulai dengan box-box juga bisa. Hanya perlu diperhatikan,
pakannya harus cukup, jangan juga terlalu ketebalan, kalau enggak dia itu adalah ulat yang sangat-sangat sopan dan bukan kanibal. Kenapa? Saya perhatikan, kalau seandainya teman-teman dia sudah berebut makanan, dia akan menyingkir, dia tidak akan merebut. Ya, dia tidak akan merebut, dia akan pergi lari mencari. Ini dari pengamatan saya, teman-teman, ya. Bukan suatu teori. Nah, ini penampakan biopon. Jadi setelah tadi di penetasan kurang lebih tadi Pak Sugeng sudah katakan sekitar 3-4 hari dia menetas telurnya, tapi di bak penetasan saya biarkan sampai umur 7 hari atau 8 hari. Kemudian baru saya pindah di biopon atau di box-box pembesaran. Jadi biopon itu box pembesaran. Nah, kalau di biopon di bawah, ini lantainya harus dimiringin. Kenapa? Kalau teman-teman lihat bintik-bintik hitam ini, dia migrasi ke sini. Ya, ini adalah got. Ini kalau sebelah kanan ini saya buka, ya. Kalau dia sudah migrasi, kita tinggal panen, ya. Kita panen terus pindahkan di nampan khusus pupa, ya. Sampai nanti teman-teman bisa lihat sendiri dia akan antong baru dipindahkan. Nah, ini kurang lebih penampakannya, ini hasil panen, ya. Kalau memang kita mau olah untuk pakan ternak dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau yang sudah mulai ada yang separuh hitam, sebaiknya dijadikan untuk siklus larva, untuk siklus selanjutnya di lalat. Nah, ini nampan penampung pupa tadi harus tipis, jangan sampai tebal. Takut tebal ya bisa saja ya, kalau tebal. Tapi jangan tebal isinya. Takutnya kenapa? Pada saat lalat yang di bawah sudah bermetamorfosa, dia menjadi lalat, naik dia keluar agak susah. Jadi di sini kita kasih tipis. Nah, ini harus gelap. Ini ditutup, di baliknya saya kasih lubang. Ini adalah penampakan dari kandang lalat, ya. Nah, ini. Ini kandang lalatnya ini kurang lebih sekitar 3 meter kali 10 meter ya, nggak gede-gede banget ya. Nah, di sini lubang-lubangnya ini teman-teman ya, dia keluar, kemudian ini sengaja kita gantungkan dahan-dahan supaya dia bisa hinggap dan kita semprot pakai air karena dia tidak makan, hanya minum ya. Nah, di bawah ini tadi saya sudah katakan di awal ada tempat memancing. Nah, di sini dikasih yang baunya dia senang, nyengat, supaya dia bertelur di kayu-kayu. Kayu-kayu ini disusun bertingkat dan ada celahnya kurang lebih sekitar ya 2 mili 3 mili ya kurang lebih. Sehingga dia pada saat menetas baru nanti dipanen dipindahkan ke tempat tadi. Nah, sekarang saya masuk ke peluang bisnis atau model bisnis yang kami tawarkan. Yang pertama adalah model kebersamaan, kemudian skala usahanya ya. Teman-teman, mungkin teman-teman yang sudah senior, di sini pasti ada anggota PPM di wilayahnya. Di sini teman-teman pada saat sudah mulai telurnya, misalnya sudah cukup banyak panennya, kita bisa berbagi dengan plasma yang baru mulai. Plasma ini konsepnya, kalau di peternak inti ini, itu bertenak sampai lalat bertelur, ternak sampai lalat telur. Plasma yang kita bantu ini mungkin teman-teman kita yang mungkin ruangnya tidak ada, modalnya tidak banyak juga, teman-teman bisa bantu. Ya, mereka hanya pembesaran. Yang dibutuhkan adalah bak untuk penetasan, kemudian bak untuk pembesaran. Nah, saya hitungnya dari bak untuk pembesaran itu akan membantu paling 10 hari kalau teman-teman dari peternak ini sudah mulai ada marketnya, ada produk-produk turunannya. Ini akan sangat-sangat membantu sekali teman-teman yang kecil, saudara kita yang mungkin belum punya peluang atau mengalami akibat pandemi ini ekonominya bermasalah. Ambil kembali, dibeli, des. Teman-teman bisa membantu mengeringkan dan sebagainya. Saya percaya nanti Prof. Dewi akan lebih bisa mengarahkan masalahnya. Dan bersyukur Prof. Dewi mau tetap membantu kita sehingga pada saat hilirnya atau produk dari turunan maggot ini sendiri, misalnya kita bikin tepung, tadi juga di
di awal di videonya tadi minyaknya dicampurkan dengan makanan kambing, minuman kambing, jadi tidak mencret. Ini kan suatu yang luar biasa. Ya. Nah, jadi ini kemudian di sini juga PPM nanti juga bisa membantu menunjukkan siapa yang sudah senior ya. Kemudian kita juga bisa bermitra, teman-teman ya. Sekali lagi pegiat maggot ini bisa bermitra ya. Dia bisa menjadi peternak inti. Mungkin saja suatu saat ada ya dari NGO luar, LSM lingkungan hidup atau pengusaha yang mau membesarkan pegiat-pegiat maggot yang sudah pengalaman. Banyak, saya pikir beberapa dari teman-teman yang sudah mulai usaha itu didampingi oleh perusahaan-perusahaan yang bekerja sama ya. Kemudian juga di RW-RW. Kenapa RW-RW? Karena di sanalah tingkatan kedua sumber sampah. Kalau yang pertama adalah rumah, kemudian juga RW. Kami juga sudah melakukan kerjasama di RW saya, RW 10 Kesambi Cengkareng Jakarta Barat ya. Baru saja mulai dan sudah mulai ada hasil kecil, baru awal, karena awalnya itu ya saya anggap sebagai plasma. Nanti lama-lama kelamaan RW bisa jadi peternak inti. Nah, jadi peternak inti itu pengusaha yang mau invest ya, kemudian RW. Nah, ini kurang lebih kemitraan dari farm kami. Nah, di bawah ini saya suka browsing-browsing teman-teman untuk mengenai sampah dan maggot. Nah, ini saya dapatkan foto bagaimana mengolah sampah kemudian masukkan di gentong, sangat-sangat praktis dan tidak kotor. Ya, di sini juga box-box ini juga bisa menjadi suatu kemitraan baik di RW maupun di tingkat kota. Apalagi PPM sangat care dengan hal ini ya, paguyuban pegiat maggot, mereka lagi launch lobby terus dari Sudin Lingkungan Hidup ya. Dan ini sangat bagus ya, karena kenapa? Jujur, kalau seandainya tadi dikatakan 67 juta sampah dari Pak Sugeng, itu kan hampir 60%-nya adalah sampah organik. Tapi kalau kita tidak bisa kerjasama dengan lingkungan hidup, kita juga kesulitan loh teman-teman untuk mengambilnya. Karena yang banyak itu sampah rumah juga. Dan saya percaya seperti kayak kami di Curug, itu kami ngambilnya dari sampah pabrik. Dan ada teman yang khusus mengambilnya. Ya. Lagi mau lebaran ini kosong, makanya sebagian itu lalat saya terpaksa saya terbangkan, kasihan daripada dia bertelur dia bermasalah begitu ya. Nah, kemudian saya masuk kepada apa yang menjadi rasio dan standar yang dipakai kami ya. Ini tidak mesti ya teman-teman ya. Kalau telur sampai dengan panen maggot itu 1:2500. Jadi maksudnya 1 gram itu bisa menjadi 2,5 kilo maggot. Kemudian rasio pakannya, panen 1 kilo, menghabiskan sampah 7 kilo. Ini ada yang 8 kilo, ada yang berapa kilo, silahkan, tidak ada masalah. Ini hanya yang coba kami amati di farm kami. Ya. Kemudian lama DOL di bawah penetasan, tadi saya sudah katakan, bisa sampai 8 hari. Penetasannya mungkin hanya 3-4 hari. Ya. Pembesaran di biopon, panen sampai umur 15-18, umur 15 sudah bisa dipanen. Kalau pakannya bagus, hasilnya juga bagus, atau sampai 18 hari. Lewat dari itu, dia akan menjadi prepupa. Umur 21 hari, dia mungkin masih makan, tapi umur 21 hari biasa dia sudah mulai menjadi coklat, sudah masuk ke pupa. Ya. Sedangkan rasio putaran satu siklus, maksudnya pada saat teman-teman mau mengembangkannya, teman-teman membeli 10 gram, terus dikembangkan lalatnya, saya ambil 1:4. Jadi pada saat 10 gram itu nanti siklus berikutnya akan menjadi 40 gram. Kemungkinan bisa sampai 1:6. Pernah kami mendapatkan 1:6, tapi sekarang kandangnya seperti agak kecil, kebanyakan dia punya lalat, dan lalat itu bisa bertelur di mana saja sekarang. Jadi itu perlu teliti ya. Nah, kemudian di sini adalah produksi telur 20 gram. Ini hanya
apa namanya yang pengalaman yang kami alami dan apa yang kami coba share ini. Jadi perbandingan sampah yang paling penting, berapa teman-teman mau produksi panennya ya, itu silahkan, tapi sampah juga harus dipikirkan berapa banyak teman-teman bisa mencari. Harus kebersamaan, sekali lagi saya katakan ya. Misalnya di 200 gram panennya itu bisa menghasilkan sekitar 500 kilo. Kalau kita anggap kita hanya sebagai pemula plasma mau menjual saja ya, mau menjual hasilnya, tidak mau mensikluskan ya. Nah, pakan sampah teman-teman harus siapkan kurang lebih sekitar 3,5 ton dalam waktu kurang lebih 10 sampai 15 hari. Ya. Jadi kalau seandainya penetasannya di 5 hari, siklusnya kepada pembesaran ya, itu bisa 10 hari. Jadi 1 bulan itu bisa 2,5 sampai 3 periode teman-teman bisa membesarkan. Ya. Tapi pertanyaannya, mampu enggak teman-teman mencari sampah sampai 3,5 ton dalam 10 hari atau seharinya 350 kilo. Mau lebih besar 400 gram. Ya, naik ini 700 kilo kurang lebih sekitar tiap harinya ya. Panennya ya mungkin 1 ton ya panen magotnya. Tanpa siklus, jadi hanya melihara telur dan besarkan. Waktunya cepat, singkat. Nah, apa-apa yang dibutuhkan? Bak penetasan, box pembesaran, kalau untuk sekali lagi skalanya, ya teman-teman nggak mempunyai ruang gede, hanya mempunyai ruang seadanya, box pembesaran yang nanti kalau saya perkirakan ukuran 70 kali 50-an tingginya sekitar 18 atau 20 cm, itu bisa masuk 6 gram telur, hasilnya kurang lebih sekitar 15 kilo ya. Nah, gentong ini penting ya. Begitu teman-teman ambil, masukkan di gentong, jangan dibiarkan keluar supaya tetangga tidak mengalami bau sehingga kita tidak diklaim. Mohon maaf, ini saya hanya membayangkan saya sebagai orang di kota yang mau mencoba memelihara ya. Jadi tetap harus gini. Dan kalau menurut aku di daerah pun tidak ada masalah supaya tetangga juga nggak bau, kita juga nggak bau gitu. Itu akan jadi bagus. Ya, nah ini juga diperlukan ayakan ya, mesin ayakan itu supaya cepat. Ini hanya untuk membantu kalau enggak pakai tangan pun supaya fesesnya itu bisa menjadi teman-teman hasilkan untuk pupuk. Pupuknya sangat-sangat bagus, saya sudah coba. Saya hobi pohon, tambu lapor di atap ya. Pohon anggur saya dulu saya pakai guano, kan mahal tuh guano, tapi sudah setahun ini saya pakai pupuk yang saya ambil dari curug, hasil dari itu tetap sama teman-teman. Jadi begitu berbuah, saya tunggukan sebulan, kemudian saya biarkan sebulan, saya kasih pupuk itu, saya gundulkan dia punya daun, dos seminggu mulai bertunas, begitu bertunas mengeluarkan putik. Ya, itu saya sudah lakukan. Jadi cukup bagus pohon jambu hasilnya ya. Nah, cuman sekarang memang kita tidak dihargai. Tapi kemarin ponakan saya pernah nanya, "Om, ada yang minta dari India pupuk tiap 2 minggu kalau nggak salah 2 ton." Waduh, boleh. Nah, cuman masalahnya dia minta sertifikasi. Ya, karena kita belum siap ya, kita nggak bisa. Mudah-mudahan ini bisa juga dibantu. Nah, ini kurang lebih perhitungannya, teman-teman. Ya, kita anggap, kita asumsinya, teman-teman mulai di 200 gram. Kebutuhan sampah tadi ya, sudah dibilang kan 200 gram, kebutuhan sampahnya di 3,5 ton. Nah, itu panennya kurang lebih magotnya 500 kilo, kasgotnya 1.400 kilo. Ya. Nah, investasi dari hitungan ini, bak penetasan kurang lebih sekitar 60.000, bak pembesaran ini 160.000, gentong pengolahan sampah ini ada klaim sama dia punya hasil itu sekitar 200.000.
Jadi kurang lebih kalau memang mau tidak membutuhkan tenaga lebih, ya pakai mesin ayakan. Itu mesin ayakan sekarang kan ada, gampang kok bikinnya. Kalau maupun ini enggak, itu ya nanti saya akan bantu ya kasih gambaran. Nah, kurang lebih demikian penjualan magot, penjualan kasgotnya, ya jumlah pendapatan sekali panen dalam 10 hari. Kenapa dalam 10 hari? Yang kita hitung adalah waktu terlama karena beda box. Pada saat 5 hari, teman-teman hari ke-6 boleh masuk das di dalam box pembesaran, tapi pun teman-teman sudah bisa mulai di bak untuk penetasan sehingga berikutnya bisa berlanjut itu 10 hari cara overlap ya kurang lebih. Nah, maka jumlah pendapatan sebulan kalau kita hitung hanya 2,5 bukan 3 kali kalau dalam 10 hari itu sekitar 5 juta hampir 6 juta. Nah, kita hitung kebutuhan keluarga 3 juta. Ya, maka masih bisa teman-teman menabung untuk mengembalikan modal, ya istilahnya itu rate of investment-nya selama hampir 6 bulan ya. Nah, kalau teman-teman beli, misalnya kalau tidak ada inti yang membantu teman-teman beli, tidak apa-apa, teman-teman bisa. Ini kenapa aku hargain 2.500? Ini adalah harga yang termurah. Karena kalau teman-teman masuk di pasar, mintanya yang 1,7, 17 mili, atau kalau untuk ekspor dikeringkan itu 2 senti sampai 2,5 senti, warnanya harus cerah, pasti ada yang terbuang. Dan kalau kami, nanti kalau seandainya aku lagi apa namanya uji pakan, uji mutu pakan, kalau saya berhasil dan dapat bagus atau nanti mungkin siapa tahu dari PB bisa bantu kami, itu kami akan bikin pelet murah. Standar pelet murah kami itu pasti harganya itu dengan offer segala macam itu istilahnya HPP-nya ya kurang lebih 4.000 sampai 5.000. Otomatis pun harga tetap harus murah. Nah, tapi dengan harga segini, teman-teman bisa melihat ya bagaimana usaha ini, bisnis ini luar biasa. Ya, kita nggak usah ngomong yang gede-gede ya. Ada di video menghasilkan 1,2 ton per hari. Sanggup nggak aku mencari sampah itu intinya? Ya, tapi dari mulai di sini pun teman-teman nanti bisa berkembang, bukan hanya plasma terus muncul menjadi inti membantu orang. Nah, ini yang ilustrasi sekitar 400 gram ya modalnya dan bisa ya di sini mungkin karena sampahnya sudah 7 ton per 10 hari atau 700 kilo mungkin harus ada karyawan satu ya. Biayanya sama untuk kehidupan teman-teman 6 juta ya. Ini teman-teman bisa pakai ya untuk membantu di lingkungan, di RW, di RT ya, dan masih dapat menabung. Kurang lebih investment-nya kurang lebih sekitar 5 bulan. Ini masih bisa, sangat bisa. Nanti kalau teman udah saya mau beli aja, saya nggak mau jadi plasma, saya mau beli. Boleh, teman-teman keringkan, bikin produk sendiri. Tahu teman-teman produk istilahnya larva kering itu, kalau sudah teman-teman packaging, itu bisa 100 gramnya itu saya lihat ada yang 50 ribu, 100 gram loh. Ada yang 30 ribu, ya. Itu sangat luar biasa, tapi harus sabar menunggunya. Tapi kalau teman-teman mau cepat, yuk kita bisa kerjasama. Nanti pun outputnya yang kami beli 2.500 ini bukan untuk keuntungan kami sendiri, tapi lebih kepada kami mau ciptakan pelet murah untuk peternak juga. Atau teman-teman punya ternak, kan tetap membutuhkan pelet, artinya tetap ada karbohidrat dan vitamin. Karena maggot ini kan hanya sebagai suplemen. Ya. Nah, ini bagi teman-teman yang misalnya, oh mau mengembangkan lagi, aku nggak mau panen, silakan. Dengan rasio putaran siklus 1 berbanding 4, maksudnya pada saat teman-teman misalnya pelihara 80 gram, berikutnya kalau dikalikan 4 bisa menjadi 320 gram telurnya. Kalau teman-teman mulai dari 100 gram misalnya, ya telur kalikan 4 das. Nah, ini tapi pertanyaannya kalau sudah sampai 3 kilo telur dalam satu siklus kurang lebih membutuhkan 52 ton.
teman-teman harus menyiapkan untuk pengambilan sampah yang rutin, baik dengan motor sampah maupun dengan mungkin di sini masih bisa motor sampah, ya. Tapi kalau sudah di atas ini, itu harus punya mobil sampah. Nah, menarik ngelihat YouTube bahwa mereka bekerja sama dengan pemerintah, itu sangat-sangat bagus, ya. Sehingga biasanya kalau dari Kasudin itu ada persiapkan untuk pengambilan sampah, tinggal bagaimana kita selanjutnya mengolahnya. Untuk inti ini saya tidak membuatkan dia punya kelayakan usahanya atau hitung-hitungannya, tapi berdasarkan ini saja sebetulnya kita sudah mendapatkan suatu pencerahan bahwa mengolah sampah versus magot adalah suatu peluang bisnis yang menjanjikan. Nanti kalau nggak percaya, dengar Prof. Dewi katakan. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang dibutuhkan, biopon, segala macam, dan lemari-lemarinya, ya ini nanti bisa kita bicarakan. Ini nggak mesti, ya. Kandang lalat, oh kandang lalat maunya yang bagus, boleh. Kandang biopon maunya yang seperti kayak gudang atau kecil saja juga boleh. Ini khusus untuk yang skala inti yang saya mau katakan, atau mungkin atasnya lebih kepada skala industri. Demikian teman-teman, Bu Kenny, semoga mendapatkan pencerahan apa yang menjadi sharing saya di dalam hal mengolah sampah dan berbisnis magot. Baik, terima kasih banyak. Wow, luar biasa ya Pak Rudi. Cuaca sudah mempersiapkan materinya sebagai praktisi, sudah bagus sekali penayangannya ya. Dan di chatting itu juga banyak teman-teman kita Pak yang dari satu komunitas, dan terima kasih sudah membantu menjawab teman pertanyaan teman-teman lain juga. Nah, indah sekali 6 bulan sudah break even, bahkan mungkin bisa lebih cepat lagi untuk skala kecil ya Pak ya. Nah, baik, terima kasih banyak. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke pembicara yang ketiga ya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Dewi Apri Astuti. Dan beliau ini Master of Science yang juga memiliki jabatan sebagai Komisi Etik Hewan, juga sebagai Ketua Tim Penilai Angka Kredit Kenaikan Pangkat dan Ketua Divisi di Departemen INTP. Beliau ini sekolahnya banyak sekali dan sudah menulis jurnal ya, sebanyak 130 jurnal internasional dan nasional. Dan beliau juga profesor di bidang fisiologi nutrisi dari Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB ya. Seorang ibu yang luar biasa nih. Kita disupport pada hari ini, dan ada sebuah buku yang sangat terkenal yang beliau miliki, dan mungkin kita minimal 2 buku ya perlu kita dapatkan dari tulisan ibu ini, dari 10 buku yang telah diterbitkan tentang pemanfaatan Black Soldier Flyer ya. Jadi pemanfaatan lalat ini untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan lingkungan. Sebelum kita bisnis ini, saya kira kita boleh nih, saya juga kepingin beli jadinya saya setelah lihat CV-nya ibu ini gitu ya. Dan ibu Dewi ini punya keahlian loh di bidang penelitian nutrisi ruminansia. Jadi terutama terkait dengan pemanfaatan BSF atau lalat ini untuk pakan fungsional. Tulisan yang paling banyak disitir di kalangan masyarakat adalah Nutrient Balance and Glucose Metabolism of Female Growing, Late Pregnant and Lactating Etawah Crossbreed Goats ya. Nah, beliau juga dikirim oleh Indonesia untuk pertemuan-pertemuan di Australia dan di beberapa negara lain. Jadi memang tepat pada hari ini kita bisa menghadirkan seorang Profesor Dr. Insinyur Dewi Apri Astuti ya, Master of Science. Silakan Ibu Dewi, silakan muncul. Biasa Ibu Dewi dipanggilnya Ibu Dewi AA ya, karena banyak Dewi di IPB. Jadi ini Ibu Dewi yang AA. Silakan Ibu Dewi. Mari. Baik. Ya. Ya, terima kasih Bu Kenny.
Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bu Kenny yang sudah mengundang saya. Terima kasih sekali atas kesempatannya untuk berbagi, juga kepada para pembicara sebelumnya, Pak Sugeng, Pak Rudi yang sudah berbagi cerita tentang BSF yang saya rasa sangat kompleks dan komplit ya, sehingga saya ini malah melengkapi saja karena sudah dijelaskan cukup cukup jelas sekali sama Pak Rudi, Pak Sugeng ya. Namun karena sudah diminta oleh Bu Kenny, maka izin saya share screen tentang materi yang akan dibawakan siang hari ini. Apakah sudah bisa dilihat PPT-nya? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Bu. Ah, nih, saya juga agak nge-freeze nih di sini. Sudah, Prof. Sudah bisa, ya bisa ya Pak, mangga. Oke, saya coba slideshow. Agak lama nih. Mungkin saya akan matikan aja kamera saya. Oke. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Ya. Sudah, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Saya diberi tema oleh Bu Kenny tentang bagaimana bercerita maggot atau maggot ini. Tadi banyak yang tanya ya, apa sih maggot? Sebetulnya itu kalau nanti Bapak Ibu punya kesempatan membaca buku BSF yang baru saja selesai dicetak dan bisa dibeli di IPB Press. Ternyata definisi maggot itu kurang tepat kata ahli serangga ya, larva ya, larva. Nah, larva ini banyak, ada larva berbagai jenis serangga itu stadiumnya melalui larva. Jadi, tapi either di Indonesia di luar negeri juga mereka apa ya menyebutnya maggot ya, maggot BSF. Tapi apapun namanya, kita akan melihat dan mendengar cerita tentang maggot. Yang jelas, maggot BSF ini berbeda dengan maggot lalat rumah tangga. Berbeda dengan maggot lalat hijau, ya. Jadi ini tadi sudah dijelaskan sangat gamblang oleh Pak Rudi bahwa insekta ini sangat ramah lingkungan. Dia hanya hidup satu siklus putaran. Setelah dia mating, bertelur, larat itu 3 hari kemudian mati, sehingga tidak menyebarkan, berperan sebagai penyebar vektor atau penyakit ya. Jadi kalau kita lihat data dari KKP 2021 saat kami seminar tentang BSF dengan Dewan Guru Besar dan Asosiasi Profesor Indonesia, ada data dari Dirjen Budidaya Perikanan ini, sebaran budidaya BSF di Indonesia itu sekitar 100 sekian pembudidaya. Menyebar dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera, Aceh sampai ke Papua, dan dikuatkan sekitar 2 minggu lalu saya pun diminta sebagai pembicara oleh PPM penggemar paguyuban penggemar maggot BSF itu mengatakan anggotanya sudah 405. So banyak sekali ya. Di Jakarta pasti tadi ada yang tanya, kalau di Malang di mana? Blitar itu banyak sekali pembudidaya maggot, saya tahu persis ya. Jadi hampir dari Sabang sampai Merauke sudah ada. Dan mangga Bapak Ibu browsing aja di paman Google anti Yahoo, tinggal kotanya di mana pasti keluar itu ya, maggot di Indonesia itu sudah merambah ke seluruh pelosok tanah air. Jadi sudah banyak. Nah, ini siklus yang tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Rudi. Siklus BSF ini sama ya. Satu siklus bervariasi tergantung media pakannya ya. Kalau medianya berkualitas, siklusnya lebih cepat. Ganti kulitnya atau moltingnya lebih cepat ya. Tetapi kalau kualitas medianya kurang baik, dia akan memperpanjang satu siklus ya.
Yang paling cepat ya 1 bulan sudah bisa selesai sampai 1 siklus bertelur kembali. Tapi yang delay, yang medianya kurang baik, itu bisa sampai 45 hari begitu ya. Mungkin tadi Pak Rudi pun sudah menjelaskan macam-macam tergantung medianya. Nah, ini saya potret waktu saya diberi kesempatan jalan-jalan, diundang sama Taiwan. Jadi Taiwan juga sekarang sedang belajar tuh, kepingin belajar membudidayakan maggot, masih skala kecil. Saya diundang ke sana, dia tunjukkan bahwa ini tempat matting-nya maggot. Jangan lupa saat matting atau saat kawin, lalat jantan betina tuh harus cukup cahaya. Ini menjadi kunci. Nah, mengapa orang-orang Eropa berbondong-bondong banyak memelihara atau berbisnis BSF itu di negara-negara Asia? Karena di kita ini cahayanya 12 jam ya, 12 jam, sehingga tidak perlu nambah lampu atau neon atau UVB. Kita sudah punya UVB dari alam selama 12 jam. Oleh sebab itu banyak sekali pengusaha dari luar ke sini hanya untuk budidaya BSF. Makanya jangan kalah, kita pun sebagai orang pribumi harus lebih banyak, harus bisa lebih efisien dan produktivitasnya tinggi. Nah, setelah mating di kandang yang seperti ini, bentuk kandangnya boleh bervariasi. Tadi contohnya punya Pak Rudi sudah bagus, dan itu kebanyakan memang model kandang di Indonesia. Saya pun melihat di beberapa titik dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Bogor, Jakarta dan sebagainya, Bekasi, sama mirip sama punya Pak Rudi. Nah, ya, poinnya adalah beri kesempatan dia mating dengan kehadiran cahaya yang cukup. Kemudian dia nanti akan bertelur seperti yang Pak punya Pak Rudi di tempat yang istilahnya nyelempit-nyelempit senangnya. Supaya kita memudahkan mengkolek telur, maka disediakan media papan atau batu atau apapun yang supaya kita memudahkan mengumpulkannya, seperti paling kanan atas. Setelah dikumpulkan, ditetaskan di media tertentu yang kualitasnya harus lebih baik dan lebih partikelnya lebih lembut supaya mudah dia mengkonsumsi, maka dia akan cepat turun ke bawah, dipindahkan ke media untuk rearing atau membudidayakannya dalam jumlah banyak. Nah, setelah umur 14 sampai 20 hari biasanya dipanen untuk pakan ternak. Kalau saya, karena dari dunia pakan ternak, saya akan memanennya untuk pakan ternak. Tapi kawan-kawan ada yang memanen frasnya untuk pupuk. Ada kawan-kawan yang memanen lindinya, cairannya ya. Kalau dari medianya itu sampah organik, biasanya keluar lindi, itu juga merupakan pupuk yang sangat baik. Dan barusan saya ditelepon oleh Pak Markus. Apakah Pak Markus hadir di sini? Bu Dewi, saya mau kirim tanaman hidroponik yang diberi pupuk lindi BSF. Wah, ini udah pamer produk nih. Alhamdulillah, terima kasih Kak Tampi kalau Sunda bilang ya. Jadi banyak yang sudah memproduksi itu ya, pupuk dijual dan justru untuk hanya sendiri. Baik, kembali di masa pre-pupa ya, dia mulai perlahan-lahan meninggalkan medianya ini. Tadi Pak Rudi sudah menjelaskan. Oleh sebab itu harus dikolek ya, biasanya dikumpulkan, dikasih jalan, dia akan mulai menjauh. Kemudian nanti ada masa pupa, yaitu dormant, dia istirahat untuk tidak mau diganggu gugat, dikondisikan di ruang tertutup gelap. Nah, nanti ada masanya dia akan berubah menjadi lalat dan mencari cahaya untuk kembali mating. Seperti ini. Nah, ini adalah media yang kami sudah uji coba melalui mahasiswa ya, karena saya itu guru dosen, maka banyak kepanjangan tangan untuk coba-coba. Coba kamu dengan media sisa kotoran ayam gitu ya. Nah, Pak Rudi juga punya plasma ya Pak Rudi ya. Kalau saya punya tangan mahasiswa. Coba pakai kotoran sapi, kotoran domba, pakai pot coklat ya. Pot coklat itu kulit coklat, di mana coklat itu yang diambil kan bijinya. Nah, pot coklatnya ini dibuang percuma. Nah, cobalah dipakai. Terus riset dengan limbah sawit, berbagai jenis lumpur sawit, bungkil sawit,
segala sawit sudah dilakukan. Apalagi dengan limbah restoran, limbah dapur, kemudian limbah market, pasar buah, pasar sayur dan sebagainya juga sudah dilakukan. Nah, ini berbagai limbah sawit yang sudah diuji cobakan sebagai media BSF. Perlu diketahui tidak bisa menjadi single media, ya. Karena kalau menurut kajian Bapak Ibu, tolong dicek media itu rasio karbon dan nitrogen harus kurang dari 30. Karena kalau terlalu tinggi karbon pun nanti hasilnya maggotnya kurus-kurus kecil-kecil. Kebanyakan N atau protein pun dia juga tidak bisa berkembang dengan baik, ya. Jadi rasio karbon dan nitrogen ini penting untuk kita perhatikan apapun medianya, ya, mau limbah dari manapun, ya. Oleh sebab itu, kalau kita punya limbah, katakan saya sedang dengan mahasiswa mencoba limbah feses domba, kambing, ya, saya bilang tambahkan sumber karbon, tambahkan cacakan hijauan, ya, supaya membuat kerangka tubuhnya. Nah, sementara kualitas protein diisi dari ketersediaan nitrogen atau N, ya, itu. Nah, kalau diberi molasis tujuannya apa? Tadi Pak Rudi, Pak Sugeng, ya, menambahkan beberapa atraktan atau molasis, ya, di samping untuk membantu fermentasi, mencegah bau, ya. Coba diperhatikan nih, kok tetangga saya nih, di chat saya baca, di tetangga saya buat tetapi malah bau. Nah, itu berarti rasio limbah dengan penduduknya atau dengan BSF-nya itu jauh, kebanyakan limbah, sehingga belum sempat dikonsumsi oleh maggot sudah membusuk terlebih dahulu sehingga mengeluarkan bau. Ada baiknya tadi Pak Rudi menambahkan molasis untuk memfermentasi, membantu memecah media agar mudah dikonsumsi oleh BSF, sehingga BSF akan berkembang lebih cepat, lebih perbanyakannya lebih dahsyat, pastinya akan mengurangi bau. Karena perlu diketahui isi saluran cerna dari BSF mengandung berbagai macam jenis bakteri, termasuk bakteri anti patogen. Jadi bisa membunuh bakteri penghasil bau busuk, termasuk membunuh bakteri metanogenik, tadi Pak Sugeng sudah bercerita banyak, ya, sehingga tidak bau kalau dihadirkan larva BSF. Ini mungkin hanya sekilas sudah bisa dijawab kenapa sih harus BSF. Tadi, ya, penduduk banyak, perlu makanan harusnya dari protein hewani, tapi hewannya sudah mulai berkurang, terlalu banyak orang, so manusia sekarang sudah beralih mencari alternatif protein yang berkualitas. Ternyata incarannya adalah insekta, jadi back to nature, kembali ke nenek moyang kita, makan laron, makan belalang. Nah, sekarang adalah namanya black soldier flies, atau bahasa kita ininya latinnya Hermetia illucens. BSF ini berasal dari negara Amerika bagian selatan, ya. Kemudian kajian pertama banyak dilakukan oleh ahli ahli penyakit tanaman itu apa, aduh kok bisa saya suka ngeblank ini. Nah, itu teman saya Thomas, ya, Thomas Jefferson itu melakukan riset sebagai disertasinya, dan kemudian dikembangkan. Ternyata mudah, ya, mudah dipeliharanya, cepat siklusnya, dan ternyata larvanya mengandung nutrien yang cukup tinggi, sehingga awal-awalnya dilarikan untuk pakan ikan, pakan ternak, ya, untuk babi, untuk dan lainnya. Nah, tetapi makin ke sini di Eropa, di Amerika, insekta yang namanya BSF ini sudah nangkring di hotel berbintang 5 menjadi makanan yang elit, ya. Waktu tahun 2014 saya seminar di Wageningen, disuguhinlah berbagai jenis insek.
Ya, termasuk BSF. Ya, saya masih merinding-merinding begitu ya, karena di Indonesia walaupun developing countries, tapi kita masih bisa makan selain insekta begitu ya. Tapi di sana sudah menjadi prestise tersendiri makan insekta dalam bentuk cake ya, di atas cake, kemudian di atas sajian makanan komplit begitu, itu sudah elit sekali ya. Nah, jadi ternyata ke depan ini punya prospek Bapak Ibu kalau mau mengembangkan insekta sejenis ini. Kemudian medianya murah, bahkan bisa membantu menyelesaikan masalah lingkungan karena kita pakai media sampah organik tentunya ya. Nah, kemudian ternyata tadi Pak Rudi sudah menjelaskan tuh nilai ekonominya, betapa dari sampah menjadi rupiah itu betul-betul nyata adanya ya. Dan dari kajian itu di dalam saluran cerna BSF mengandung antibakteri, terutama juga kita membuat probiotik dari bakteri di dalam saluran cerna BSF, dan juga ada asam lauric acid yang tinggi di dalam komposisi dari BSF ini, bisa sebagai antibakteri. Kalau melihat sebetulnya produk BSF dan turunannya ini banyak sekali ya. Ini hanya sebagian yang kebetulan saya mengkaji dan melakukan riset dengan produk-produk ini, tetapi saya yakin lebih dari ini karena jujur saya tidak bermain di ranah pupuk ya, pada kompos berbicara lain dan itu punya nilai ekonomi yang cukup tinggi juga. Nah, karena saya mainnya di bidang hewan, maka fresh BSF ini ada yang langsung diberikan pada ayam, puyuh, burung berkicau dan sebagainya. Tapi ada juga yang sebagian bisa dikeringkan ya. Tadi sudah dijelaskan dikeringkannya mau pakai oven, mau pakai sun dried, mau pakai apapun monggo ya. Nah, sesudah dikeringkan dianalisis, loh kok masih tinggi ya lemaknya. Nah, kalau kami dari dunia peternakan mengatakan bahwa kalau unggas tidak sanggup mengkonsumsi lemak di atas 10%, di atas 6%. Oleh sebab itu harus dikurangi. Ya, maggot yang kualitas proteinnya tinggi, lemaknya harus diturunkan. Sebetulnya ada cara. Dipanen umur di bawah 10 hari. Tadi Pak Rudi sudah cerita berbagai status umur larva mempunyai kualitas yang berbeda. Jadi kalau mau memberikan pada unggas, pada burung, puyuh ya, panen aja yang larvanya di bawah 10 hari, dia lemaknya masih rendah, proteinnya tinggi ya. Tetapi kalau panennya di 14-20 hari, maka protein tinggi pasti lemaknya tinggi, bisa 30-27, bahkan ada yang 37%. Supaya mengurangi lemak, saya lakukan atau di lab kita lakukan dengan press ya, di press alatnya presser apa saja boleh. Nah, setelah di press kita punya dua produk turunan. Yang satu adalah minyak maggot, minyak BSF. Ini adalah protein BSF dan teman-teman bungkil ya. Serat protein ada di situ semua. Oke. Nah, kalau tidak yang kering enggak usah dipres, langsung aja kita buat tepung tadi sebagai feed supplement ya Pak Rudi. Ah, monggo bisa juga. Nah, jangan lupa yang 10% disisakan ini untuk siklus satu periode berikutnya lagi. Supaya tidak beli telur lagi. Jadi sekali beli telur Bapak Ibu, berikutnya nggak usah beli telur lagi ya, disikleskan saja. Oke. Nah, saya nggak mau rugi ada lalat-lalat yang berjatuhan setelah mating, kan mati di umur 3 hari setelah mating, disapu, dikumpulkan bersama dengan pupa yang sudah hitam ini, kita buat sitosan, buat kitin ya, kemudian jadi citosan, dilarutkan. Oh, banyak fungsi. Citosan punya 8 fungsi yang lain. Ya, ini nanti satu kuliah lagi nih ya, macam-macam fungsi citosan. Di luar negeri tuh berapa ya? $44 per gram. Ya, jadi itu bisa untuk kosmetik ya, bisa untuk tekstil, bisa untuk penjernih air dan bahkan penurun kolesterol. Jadi saya membuat citosan sebagai anti metan dan anti kolesterol ya. Nah, ada lagi
media yang kata Pak Rudi tadi, ini medianya setelah dipisahkan dari larvanya untuk pakan ternak, pakan ikan, pakan macam-macam, saya panen ini frasnya. Di samping fras ada lagi lindi ya, yang untuk, nah fras ini bisa untuk pupuk, lindi untuk pupuk. Tapi karena sekali lagi Bu Dewi dari dunia animalis alias animal, so fras ini saya jadikan pakan untuk ruminansia. Karena bidang saya ruminansia, jadikan pakan ruminansia karena proteinnya masih tinggi, lumayan ada 16-18, tergantung medianya apa. Nah, ini yang saya ingin sampaikan di sini, kalau kita panen pre-pupang, udah tua ya, proteinnya memang 52, tapi fatnya tinggi. Tadi Pak Rudi punya data lebih lengkap lagi, saya punya data hanya 5 hari. 5-day-old larva, doll, ya. Ini fatnya cuma di bawah 5%. So, kalau untuk unggas, burung kicau, kasih aja yang larva baru netas seminggu, ah itu bagus, karena fatnya rendah. Ya, sementara ash-nya atau mineralnya cukup tinggi, 15. Ah, makin tua mineralnya berkurang, fatnya meningkat, begitu ya. Betul, saya sangat setuju Pak Rudi menyarankan silakan dipanen sesuai kebutuhan untuk yang siapa dan kapan ya. Dan satu hal lagi, media yang berbeda ini sampah organik dengan media limbah sawit, kualitas akan berbeda ya. Jadi media menentukan kualitas. Nah, saya ingin berbagi, ini adalah rumah maggot yang ada di IPB. Yang hijau ini, rumah maggot ini Bapak Ibu, netnya, fasilitasnya bisa kita beli lewat Tokopedia. Kalau nggak salah di sini asisten saya hadir, Ibu Kokom. Dia pesan lewat Tokopedia Shopee. Pesan aja rumah untuk BSF atau net untuk BSF. Murah harganya, berapa ya Bu Kokom? 10 juta satu set atau berapa? Nah, bisa dicarilah ya. Jadi bisa dibeli murah, pasang sendiri. Jangan lupa ada cahaya matahari cukup masuk ke net ini ya, untuk khusus mating. Nah, kalau untuk bertelur dan budidaya tentunya di daerah yang tidak panas tapi ada cahaya masuk ya. Kemudian jangan lupa juga fasilitas untuk peneluran ya. Bertelur diberi fasilitas daun-daun atau kayu-kayu, dan setelah bertelur ditetaskan. Nah, inilah yang saya bilang, media di sini sebaiknya berkualitas. Jangan pakai asal sembarang sampah organik. Ya, bayangkan mulutnya si telur masih kecil, harus menetas di media yang proper ya, yang sesuai dengan kelembaban 60%. Jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Oke, okay. Nah, ini ditambahkan. Bagus lagi tadi Pak Rudi dispray dengan atraktan, molasis, boleh, bagus ya, lebih cepat. Nah, kalau sudah 7 hari, 5 hari, pindahkanlah ke media yang lebih luas dengan tadi media sampah organik. Sebetulnya cerita ini sama dengan apa yang disampaikan Pak Rudi, hanya berbeda harga, tinggal mau di Bogor, mau di Pekanbaru, di Bekasi atau di mana, dan siapa yang kita datangi untuk membeli telur, berjualan apa tadi larva ya. Jadi jangan ambil sebagai angka mati, tetapi ini gambaran ya. Seperti Pak Rudi sudah sampaikan sangat jelas, saya ingin menyampaikan dengan angka. Let's say harga telur zaman saya itu 5.000, Pak. Pak Rudi tadi harganya berapa ya Pak Rudi? Kalau nggak salah sama, 5.000 juga per gram. Nah, konversinya dari 1 gram telur sama persis dengan Pak Rudi, 2,5 kilo larva segar ya. Nah, cuman Pak Rudi tadi mengkonsumsinya 1:7 ya. Nah, di sini kita 1 gram telur menghasilkan 2,5 kilo ini dengan media 10 kilo sampah organik. Memang kembali lagi Bapak Ibu, tergantung kualitas ya, tergantung kualitas. Makin jelek kualitas sampahnya, makin dibutuhkan lebih banyak.
ya, dan itu akan mengakibatkan delay atau penundaan pergantian kulit dan perubahan siklus. Ya, katakanlah dengan kualitas yang bagus, ada pengalaman saya dengan apa bungkil sawit atau dengan ini, katakanlah di yang paling bagus di satu siklusnya 30 sampai 35 hari, ambil ongkos mengambil sampah. Tentunya jangan kita budidayanya di Bogor, ambil sampahnya di Bantar Gebang ya Bapak Ibu, akan mahal ya. Kalau kita membudidayakannya di Bogor ya ambil sampah dari pasar yang Bogor. Bu Dewi di Bantar Jati ya ambilnya dari Jambu Dua ya. Atau ada teman di Darmaga, Pak Markus di sampai di tempat pembuangan sampah TPA. Itu lebih bagus lagi, sehingga ongkos angkut sampah seminimal mungkin. Tapi pasti adalah biayanya ya, katakanlah Rp100 ini dengan tenaga kerja Pak Rudi 6.000, Bogor cukup 2.000 Pak. Saya punya pegawai namanya Pak Andut 1 juta per bulan. Bahkan kita bonus 2 juta, dia sudah rajin. Cuman kerjanya memang sampai jam 10, 11 sudah pulang Pak, enggak whole day. Ya. Nah, harga jual larva itu bervariasi. Teman-teman asosiasi BSF minta harganya 6.000, 7.500, tapi kebanyakan hanya mampu di 5.000. Pak Rudi, harga jualnya betul kata Pak Rudi yang paling rendah itu 2.500. Betul sekali. Nah, kalau harga jual kering Bapak Ibu tergantung ya, tergantung kualitas, karena ada yang rasio basah kering itu 1:4, ada yang 1:5, macam-macam. Ya, itu tergantung medianya. Nah, saya pakai angka 1.5, artinya 25.000 kering. Tapi teman kami yang pakai media bungkil sawit di Pekanbaru di ekspor harganya 75.000 kering ya. Bahkan ada yang 100.000. Nah, ini ada angka efisiensi. Ya, 95% itu apa artinya? Dari telur yang ditetaskan adalah 5% yang tidak survive atau matilah atau dan sebagainya ya. Dan ini kalau kita buat 3 unit rumah maggot berarti sekitar 30 juta. Angka ini mirip dengan punya Pak Rudi tadi 25 juta. Nah, sehingga kembali lagi ini bukan angka patokan tetapi gambaran ya. Gambaran dari angka yang tadi ada angka ajaib ya Pak Rudi, tergantung apa lokasi, tergantung kemana pasarnya, tergantung beli telur kepada siapa. Jadi kita pakai produksi larva 5.000 kilo, tadi ada angkanya Pak Rudi bagus sekali. Kita ambil yang 5.000 kilo, efisiensinya 95%, sehingga yang dipanen sekitar 4.750 kilo. Kita membutuhkan telur 2 kilo ya, dengan harga telur yang 5.000 jadi 10 juta. Cukup sekali beli karena kita berharap untuk berikutnya satu siklus dia punya telur sendiri. Kemudian kita beli media starter harus yang berkualitas, sekilonya 5.000, kita pakai 2 kilo untuk 2 kilo telur ya, hanya 3-4 hari. Kemudian kita pindahkan ke media organik 20 kilo. Kembali lagi tergantung kualitas media, jadi agak sedikit berbeda dengan Pak Rudi, kembali tergantung medianya ya. Nah, kalau jumlah media kalau harga per kilo sampah tadi Rp100, kita butuh 2 juta ya. Tenaga kerjanya per bulan 2 juta. Nah, ada biaya penyusutan dan penggunaan alat-alat serta rumah megat tadi 10% dari total. Sehingga katakanlah 1,4, 1,5 boleh. Nah, total pengeluaran di angka seperti ini ya, 15 juta. Tapi di bulan kedua karena tidak perlu beli telur maka cuma 5,4. Dan harga jual larva segar dengan 5.000 per kilo adalah angka 25 juta sehingga kita masih mendapatkan laba seangka tertera di situ.
So, 6 bulan kita punya angka ini. Sama mirip saya dengan perhitungan Pak Rudi, 6 bulan kita bisa menabung dan kembali modal. Ya, ini kenapa 87? Kita belum menghitung biaya alat-alat dan rumah tadi, rumah magot yang 30 juta tadi, ya. So, angkanya mirip. Nah, ini yang kita bangun rumah magot di kampus, dari mulai sederhana saja, kemudian dengan ring-ring yang dibeli, ada ini beli ya, langsung dipasang langsung. Kemudian jadilah kita pasang tanaman dan sebagainya, sehingga kalau menerima tamu di sini cukup banyak. Alhamdulillah sudah bisa untuk penelitian mahasiswa dan menghasilkan berbagai kajian. Nah, kajian pada pakan ternak, saya mencoba pada anak domba kambing, kambing yang sudah dewasa, domba yang sudah dewasa, bahkan sapi untuk fras, kelinci, kucing, pakan kucing sedang diproduksi sekarang, ayam petelur, ayam broiler, udang, lele, ikan, puyuh, ya, sampai ke burung berkicau. Nah, ini kajian pada puyuh. Cukup bagus hasilnya, produksinya yang diberi BSF menggantikan tepung ikan, hasilnya lebih baik dibandingkan yang diberi media atau pakan tepung ikan, ya. Ini hasil FCR-nya juga lebih efisien dan pendapatannya lebih tinggi. Ini diberikan kajian ya. Ini masih riset pada puyuh di umur 11 minggu dipanen dan sudah bertelur. Kajian pada ayam petelur dan ayam broiler. Nah, ini yang untuk petelur menghasilkan, jadi saya berikan pakan kontrol pakai tepung ikan, kemudian T1 bentuknya BSF segar, T2 bentuknya BSF dikeringkan, T3 bentuknya BSF diekstrak. Kenapa diekstrak? Karena mau mengambil minyaknya, tidak sanggup dia mengkonsumsi minyak tinggi. Sebaiknya bagus juga dipres tadi ya, harusnya ada perlakuan T4, BSF-nya dipres, tidak dengan diekstrak, karena ekstrak pasti lebih mahal. Dan hasil menunjukkan yang terbaik kalau diberikan segar. Nah, kenapa? So, Bapak Ibu, berikanlah segar BSF pada ternaknya, karena di situ mengandung bakteri ya yang bisa mematikan patogen, bakteri patogen di saluran cernanya, ya. Jadi hasilnya lebih baik yang segar ternyata. Berapa persen? Kasih aja 10% dari total. Sekali lagi, ada saya ke Palembang lagi in, nah, ini mungkin ada teman-teman dari Palembang, coba BSF segar, kasihkan pada udang sekali dikit, bagus. Berikutnya tambahkan 20%, bagus. 50% masih bagus, terus diberikan 100%. Seminggu udangnya mati semua. Nah, apa artinya BSF tidak boleh diberikan single bahan. Jadi setuju Pak Rudi, as a supplement. Ya, jangan single bahan, oke. Nah, oke. Berikutnya saya mencoba citosan tadi dari lalat dan kulit yang pupa dijadikan citosan, kemudian diujikan pada petelur, ayam petelur, hasilnya 1% ya citosannya di dalam ransumnya, kemudian dibuat pelet, dicetak ya, di pelet itu dicetak, dipanaskan, dicetak, dikonsumsi oleh ayamnya, kolesterol di telurnya turun. Nah, ini jangan, hati-hati ya, saya tidak merekomendasikan semua orang makan telur rendah kolesterol, karena untuk teman-teman yang sedang usia produktif kurang baik, karena kolesterol sebagai precursor hormon steroid. Nah, kalau yang udah umur seperti saya, perlulah kolesterol yang rendah di telurnya. Oleh sebab itu saya mencoba memproduksi yang seperti itu. Berikutnya, dari tepung maggot tadi kita press, kemudian kita pisahkan minyak dan proteinnya, kita campurkan di dalam campuran susu pengganti. Kenapa Ibu bikin susu pengganti? Iya, karena di dunia peternakan itu yang punya kambing perah atau sapi perah, susunya dikonsumsi manusia. Nah, anak sapi, anak kambing makan apa? Kasihan, mati. Nah, kematiannya tinggi, kita buatkan susu pengganti kayak baby kita ya, susu formula. Nah, ini juga susu formula untuk anak ternak ya, untuk menggantikan supaya tetap survive.
Nah, dan susunya bisa dijual, meningkatkan ekonomi peternaknya. Kita buat formula dengan dari BSF. BSF-nya tidak banyak, hanya 20-23% di dalam campuran. Tentunya ditambah material yang lain ya, untuk diberikan pada anak domba kambing. Hasilnya pertumbuhannya sama dengan yang diberi susu induknya, susu kambing atau susu. Nah, ini uji coba pada anak sapi akan dilakukan nih, belum diuji coba pada anak sapi. Tapi anak kambing menunjukkan pertumbuhan yang sama dengan yang diberi susu induknya. Oleh sebab itu, supaya susu induknya bisa dijual, kita beri susu pengganti. Berikutnya lagi, ini ada kajian yang menarik ya. Saya juga sangat kurius, ingin tahu betul nggak sih bakteri yang ada di saluran cerna dari BSF atau asam amino dari BSF atau asam lauric acid, asam lemak lauric acid di BSF bisa mematikan bakteri patogen. Nah, kita lakukan kajian, berikan BSF, kemudian darah anak kambing yang diberi BSF dalam bentuk milk replacer diambil darahnya. Kemudian darah tadi diuji tantang dengan bakteri patogen Staphylococcus aureus. Apa yang terjadi? Nah, ini darah kambing anak yang diberi susu induknya. Ini diberi susu komersial, ini diberi susu mengandung BSF, ini diberi susu mengandung tepung jangkrik, insekta juga. Ternyata yang tinggi kapasitas mampu memfagositosit bakteri patogen yang berasal dari BSF. Oh, berarti betul ya, mengandung tadi lauric acidnya, asam aminonya kah, atau justru bakteri yang di dalam saluran cernanya. Karena yang efektif itu justru yang live, yang masih segar itu. Nah, ini perlu kajian terus. Nah, berikutnya tidak hanya untuk yang baru lahir anak-anaknya, saya coba sebagai feed supplement pada ternak yang pertumbuhan. Nah, kita buat pakan starter yang namanya Crib Feed, proteinnya 18-17. Nah, berikanlah pada ini menggantikan tepung bungkil kedelai yang notabene diimpor. Nah, kita jualan Crib Feed sebagai pakan pengganti supaya menekan impor tepung kedelai. Dan hasilnya menunjukkan konsumsi ya, nutrien intake. Maaf, ini campur-campur, ini saya ambil dari beberapa slide yang sudah saya presentasikan. Nah, ini ternyata konsumsinya lebih efisien ya, konsumsi protein. Kalau konsumsi bahan kering tidak berbeda nyata, artinya disukai, artinya bisa menggantikan ya, dan pertumbuhannya juga cukup baik. Nah, berikutnya minyak dari BSF yang dipres tadi sama Profesor Asep Sudarman, dilakukan pengentalan di sabun dengan sabun kalsium, dikentalkan, kemudian dibikin powder sebagai feed supplement. Feed supplement untuk apa? Untuk sumber energi, pakan sumber energi pada ternak berasal dari minyak maggot ya. Sudah diuji coba pada domba Garut nih. Nah, hasilnya juga cukup memuaskan, sangat disukai. Tidak dibanding minyak lemuru ya, minyak lemuru tuh tidak disukai oleh ternak karena baunya cukup kuat. Kalau minyak maggot cukup disukai. Nah, kemudian frasnya saya uji cobakan pada sapi mahasiswa dan juga pada domba, juga pada kambing dewasa untuk menghasilkan pedaging. Ini menggantikan konsentrat komersial yang cukup mahal. Hasil menunjukkan konsumsinya sama, kontrol, dan yang mengandung fras BSF. Fras BSF-nya tidak banyak, Bapak Ibu, cuma 13-15% di ransum, dan konsumsinya sama, proteinnya juga sama. Namun kecernaannya lebih rendah, wajar ya, karena di situ ada kitin. Di dalam fras itu tadi siapa ya? Penjelasannya Pak Rudi atau Pak Sugeng mengatakan ada kitin juga ya di dalam fras, sehingga dia memang mengganggu kecernaan. Tetapi tidak begitu jauh bedanya, walaupun secara statistik berbeda nyata, namun performanya sama, artinya pertumbuhan pertambahan bobot badannya sama. Ini bisa dipakai fresh ya, di dalam jumlah tidak terlalu banyak.
Kalau kawan-kawan untuk pupuk, nah kalau saya untuk ternak, begitu ya. Berikutnya kita membuat mengisolasi bakteri di dalam saluran cerna BSF untuk dijadikan probiotik karena ternyata mengandung bakteri asam laktat yang baik yang bisa dijadikan kandidat pembentukan probiotik. Bakteri tadi diisolasi, diisolat, dapatlah 13 isolat. Kemudian dari 13 isolat itu diuji tantang terhadap kemampuan hidup pada pH 2, pH 4, pH 6 supaya dia survive enggak di perutnya hewan atau bahkan nanti ada yang mengkonsumsi di perut manusia bisa enggak begitu. Dan hasilnya cukup bagus, masih survive di pH 2 paling ekstrim 77% masih survive. Kalau pH 6 sih 90-an% masih hidup ya. Ini artinya dan uji tantang terhadap kemampuan garam empedu dia masih survive ya. Artinya bisa dijadikan kandidat probiotik dan akhirnya diproduksi oleh Profesor Komang Wiryawan memproduksi probiotik dari bakteri saluran cerna BSF untuk jadikan pakan ayam. Ya, sudah diujikan dan berikutnya ini akan diujikan untuk pakan anak-anak domba, kambing, sapi yang prasapi sebelum sapi. Karena kasus diare tinggi, kita tahu ini bisa mematikan E. coli. Hasil uji menunjukkan probiotik ini bisa menekan E. coli sehingga akan diberikan pada anak-anak. Mungkin pada anak manusia yang anak bayi ya yang ini kalau memang ini dibolehkan. Karena mohon maaf dari kajian MUI ini masih haram ya BSF ini, tapi mungkin yang bisa mengkonsumsi bisa diuji coba. Nah berikutnya pakan kucing kita buat dengan formula tepung BSF, minyak BSF 5%, larva BSF tepung 13% dengan harga 26.000 kami buat ya. Let's say dengan baba-baba 30.000 masih jauh lebih murah dibanding yang pakan kucing impor. Nah, ini mendominasi ya. Kita masih bisa harganya ditekan. Berikutnya kita membuat pelet pakan udang Faname yang sudah diuji cobakan di Situ Bondo. Kita uji cobakan di sana di 3 flok besar dan hasilnya menunjukkan cukup baik produksinya, tidak berbeda dengan kontrolnya. Artinya bisa menekan biaya dan bisa memanfaatkan BSF sebagai penekan biokonversi dari cemaran lingkungan. Nah, inilah aneka satwa yang sudah pernah mencoba BSF segar, baik burung berkicau, ikan, lele ya, baik dibentuk pelet ataupun powder ataupun kering. Nah, ini yang kelinci masih akan dilakukan oleh teman junior saya, Ibu Dr. Lilis Kotijah akan mencobanya dari produk BSF di rumah BSF IPB untuk dijadikan pakan kelinci. Nah, inilah Bapak Ibu, saya sudah, Pak Rudi, Pak Sugeng, saya sudah komersial nih membuat produk-produk pakan ternak berbasis BSF dan betul ini bisa menjadi uang ya. Jadi tidak hanya menjual larvanya kering atau segar, telurnya diolah jadi pakan pun karena dunia kami adalah membuat formulasi berbagai pakan, maka kita memformulasikan mengandung BSF dan ini produk kami yang siap untuk dipasarkan. Terakhir kesimpulan bahwa limbah organik didapat dirubah menjadi larva BSF yang potensial untuk pakan ternak dan peluang untuk bisnis di sekitaran kita. Sekian, terima kasih. Ini buku yang bisa dibeli Bapak Ibu, monggo langsung menghubungi IPB Press, tapi kalau misalnya ini lewat Bukeni bisa saya bantu untuk menghubungkan ke IPB Press. Di sini ada pertanyaan tadi, apa sama dengan lalat rumahan, dijelaskan di sini. Apakah BSF punya musuh di dunia ini? Apa dia hewan yang paling superman, superwoman? Di sini dijelaskan dengan segala macamnya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan yang ini tidak membosankan dan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bu Kenny. Baik.
Terima kasih banyak Ibu Dewi, luar biasa ya, banyak yang berkomentar di chat, wow ini seminar luar biasa, hasil-hasil penelitiannya disajikan. Ya namanya Ibu Dewi gitu, siapa yang nggak kenal Ibu? Alah, jangan begitu, saya mah just human being. Bu, teman-teman Ibu terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan mengenai buku, kalau menurut saya, kalau memang kita mau benar-benar berternak, baiknya sih memang kita membeli buku yang ditulis oleh Ibu itu. Nanti bisa, kami di grup lebih dari 1.000 petani Bu dari UMKM Shop, mungkin sekitar 1.600. Jadi nanti bisa coba yang hari ini ikut kan 300 ya, karena udah mau lebaran. Jadi nggak apa-apa, kita coba kumpulkan. Kalau yang mau nanti kita kabari kepada Ibu biar bisa dikoordinir. Nah, langsung ke IPB Press nanti saya hubungkan. Okay. Nah, kita ada cukup banyak pertanyaan. Tapi Ibu Dewi kan mau mohon pamit jam 4 sore ya Bu ya? Okay. Iya. Kita ajukan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungan dengan Ibu Dewi. Mangga Ibu, ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama boleh Ibu? Ya, silakan langsung. Ya, saya langsung jawab ya, saya ini udah mulai pelupa. Monggo, jadi monggo. Jadi satu-satu tanya, insya Allah saya jawab cepat ini. Baik. Jawab cepat, ya. Silakan. Ya. Pertama dari Bapak David Sucipto, apakah lalat BSS species ini asli dari Indonesia? Kalau tidak asli dari Indonesia, seberapa besar kemungkinannya bisa menjadi spesies invasif? Silakan ya, Ibu. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya Pak Bambang ya. Ini dari Amerika bagian selatan ya. Kemudian biasa terbang ke sana sini migrasi dan diikuti oleh peneliti juga, tetapi sudah lama, ratusan tahun yang lalu sebetulnya sudah ada. Orang belum mengenal bahwa ini potensial secara ekonomi, secara manfaat, bla bla bla. Tapi sudah lama ini ada dan dikaji oleh entomolog namanya Thomas Jeffers. Saya panggilnya Toms ya. Dan ini tidak bisa atau saya menggaranti tidak menjadikan wabah karena dia bukan penyebar vektor ya. Dia sesudah mating, sesudah kawin, bertelur, dia mati. Jadi yang melanjutkan generasi berikutnya. Dia tidak mewabah kemana-mana. Nggak sempat mampir-mampir kalau bahasa. Gitu ya, Bu Kenny. Baik. Mudah-mudahan dipahami. Dipahami pasti. Nah, berikut dari Bapak Chandra. Berapa besar resiko dampak negatif terhadap kesehatan manusia? Kan tidak ada tadi dijawab ya, Bu. Mau ditambahkan? Iya. Ya, oke. Kalau dampak negatif begini, mohon maaf bagi sejauh ini MUI masih mengharamkan, tapi mungkin bagi yang tidak beragama Islam ingin mencoba, banyak loh yang sudah mencoba. Waktu saya belum tahu pun saya pernah mencoba ya, dan enak, gurih kayak kacang karena protein tinggi. Yang jadi masalah kalau kita punya alergi begitu kena protein tinggi gatal-gatal ya, siapapun lah dia alergan karena protein ya, asam amino itu. Oleh sebab itu ya mengkonsumsinya jangan terlalu banyak. Banyak kan dulu tidak hanya BSF, insekta apapun kalau dikonsumsi terlalu banyak alergan itu ya. Jadi itu. Nah, BSF sendiri bukan hewan yang superman, dia juga punya musuh, terutama sebangsa jamur. Ya. Nah, di bukunya yang ditulis itu oleh Prof. Dami dijelaskan musuhnya siapa saja, walaupun tidak dominan. Ya, demikian. Oke, dari Ibu Nufarliani, selain sampah organik, apakah bisa ditetaskan BSF ini di kolong kandang ayam? Rupanya kandang ayamnya nih di kolongnya, kolong panggung. Ada fesesnya ya, bisa ya. Bisa, cuman istilahnya persentase daya tetasnya yang tidak maksimum. Kalau diberi media yang baik, media yang optimum, baik dari segi kualitas nutriennya dan teksturnya yang optimum, diberi atraktan,
dia pasti akan menetas hampir 95%. Tapi dilepas di tempat sampah pun, toh didiemin, tahu-tahu ada uget-uget, tahu-tahu ada lalat, berarti bisa, ya. Cuman ya tadi daya tetasnya tadi ya tidak. Tadi Pak Rudi menjelaskan sangat baik, jelas ya. Prof. Dewi, ini kan di tim kita ini banyak petani yang benar-benar the real petani, belum bermagot ria, tapi ya, banyak juga yang sudah senior bermagot. Nah, ya, tapi betul, pertanyaan junior kita ini perlu kita jawab. Nah, jadi pertanyaannya, magot itu hidupnya dari sampah organik kah? Nah, jadi ini menyangkut siklus, diingatkan kembali. Awalnya dari telur, dari magot, dan seterusnya. Tolong dibantu diingatkan supaya yang baru-baru ini bisa menjadi jelas. Silakan, Prof. Dewi. Iya, jadi betul sekali ya. Black soldier flies ini atau Hermetia illucens ini bisa hidup di media yang paling keras, yang paling toksik dari media organik. Kalau yang non organik nggak bisa, ya. Jadi kasarannya dilempar ular mati pun ular tinggal tulangnya, karena tulang kan anorganik. Jadi yang material organiknya habis. Dikasih bangkai ayam pun dilempar, yang tertinggal tulangnya dan bulunya. Semua bahan organiknya habis. Ya, apalagi sampahnya yang yang sangat bisa dicerna, sangat bisa dikonsumsi, pasti habis. Nah, dari situ ada tahapannya ya, siklus tadi sudah dijelaskan, dari mulai tahapan telur menetas ya, telur berapa hari, 5 hari, 7 hari menetas, kemudian nanti dia siklus menjadi larva, kemudian larva menjadi prepupa, prepupa menjadi pupa, pupa dorman, kemudian seminggu sampai 8-10 hari dia terbang lagi, berubah menjadi lalat. Itu satu siklus. Semuanya medianya organik, tiada lain. Nah, lama cepatnya siklus tersebut tergantung kualitas media. Kalau medianya tadi ya, terlalu banyak karbon ya, maka lebih panjang siklus perubahan satu fase ke fase lainnya itu ya. Tadi Pak Suga kalau nggak salah sudah menjelaskan sangat jelas ya. Tapi kalau medianya baik sekali, ada loh yang dikasih limbah es krim, limbah roti ya, cepat siklusnya, cepat ya. Kalau saya lebih memilih CN, karbon nitrogen ratio, menjadi kontrol kualitas ya, bukan hanya cepat lambat tapi kualitasnya seperti apa, begitu. Oke. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Joko Pratomo. Apa beda untuk BSF yang diternak di Biopon Box dan Biopon Herbal? Mana yang kiranya paling bagus hasilnya, Om Prof, Bu Prof? Maksudnya herbal? Herbal Biopon Herbal, Biopon Box dan Biopon Herbal, herbal mungkin. Kalau herbal organik bisa, artinya kan berbeda media ya, medianya organik biasa, limbah. Karena limbah organik tuh macam-macam ya. Tadi termasuk saya, mahasiswa saya itu limbah perkebunan, limbah pertanian ya, itu bisa dipakai semua. Termasuk juga herbal. Nah, ini bagus lagi nanti BSF-nya mengandung obat-obatan nih, herbs ya. Pasti kualitasnya juga baik ya. Nah, tapinya tentunya ada tujuan tertentu. Kita bisa mendesain, menciptakan produk BSF yang ingin mengandung protein seperti apa. Nah, berikanlah media yang mengandung protein seperti apa. Katakanlah dari herbal kayak, ada apa kayak, bisa. Nah, baik tidaknya kalau saya kualitas tuh kuncinya berapa protein, berapa lemak, ya, berapa fiber, berapa berapa mineral yang dihadirkan, dan bagaimana kualitas asam aminonya. Itu yang saya. Tapi ada yang mengatakan baik tidak tuh dari jumlah
produksi. Ya, berapa kilo, 1 gram telur menghasilkan berapa kilo larva, that's the best one. I don't care dengan kualitas. Ada yang seperti itu. Jadi monggo, pilihannya pasar. Ya, ya gitu Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ada yang, ya. Yang tanya banyak nih pakai angkat tangan, monggo. Ya, yang angkat tangan itu sebentar ya. Kita ya, lihat. Enggak. Kebetulan saya lagi nggak bisa ngecek ini yang angkat tangan bagaimana caranya. Ada Faiz, Faris, ada Sudarsono. Sebut aja. Ada sahabat siapa? Bumi Bali. Silakan Bu Prof Dewi langsung saya aja. Kebetulan ya kebaca di sini punten. Saya bantu Bu Kenny, Faris. Silakan Pak Faris. Berikutnya Pak Sudarsono, Pak Bali, Pak Gede. Pak Cep juga. Masih di mute Pak Faris. Oh ya, tolong saya sebentar saya buka. Pak Faris. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih waktunya Prof Dewi. Ya, yang mau saya tanyakan terkait dengan apa kendala yang selalu dihadapin sama peternak ya, terutama peternak perikanan yaitu lele. Ya. Nah, biasanya kan kalau kita beternak lele itu biaya kos terbesar kan di pakannya. Pakan, ya. Otomatis banyak yang gulung tikar gara-gara di pakan. Dalam populasi 10.000 ikan lele biasanya kita bisa FCR-nya itu bisa 1:1, Bu. Jadi sangat besar sekali untuk sentrat. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan untuk bisa dilele gitu ya. Ya, untuk menyelesaikan masalah ini apakah ya. Saya pengen nanya saya kan juga sedikit-sedikit sudah mulai magot. Ya. Jadi pengen tahu formulasi yang formulasi pakan untuk lele yang kira-kira layak untuk lele itu gimana ya Bu ya? Gitu. Terima pakai kasih. Pakai magot ya? Iya. Jadi kalau dibuat pelet gitu Bu, iya. Oke. Gak usah pelet Mas, langsung ya supaya berbagi waktu dengan yang lain. Mas Faris gak usah dipelet. Pengalaman teman-teman di Bogor fresh BSF. Ya, karena lele itu bisa mengkonsumsi pakan fat tinggi. Jadi fresh maggot diberikan ke komunitas lele tadi, tapi sekitar 30%. Ada yang berani sampai 50% dari campuran pakannya. Tapi saya merekomendasikan 30% sudah bisa menekan biaya pakan cukup banyak, Mas. Segar aja. Sekar, karena itu lebih bagus sama dengan di mana ayam saya tadi ternyata bisa mematikan patogen-patogen tadi. Ya, jadi berikan segar tapi sedikit-sedikit ya. Jangan langsung 30% besok hari. Kasih dulu 5% campur dengan konsentratnya. Terus kurangi konsentratnya 10% maggot, konsentratnya kurangi 10%. Terus 15, 20, 30 itu mungkin dalam durasi 2-3 minggu sampai bisa mengkonsumsi 30-40% BSF pada campuran pakan lele dengan konsentrat itu bagus. Karena yang di Bogor berani sampai 50% campurannya. Itu Mas Faiz ya, Faris ya. Oh ya, ya Prof. Berarti kalau jadi kita berinya tuh sama yang kayak Prof bilang tadi diberikan diaplikasikan ke udang itu ya Prof ya. Iya. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak. Jadi iya. Berarti kira-kira persentasenya 30% gitu ya. Iya. Oke. Okay. Oh iya ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak Prof. Yo, lanjut. Ya. Ibu Sudarsono silakan. Ya. Mute masih di mute. Bentar Bu ya. Oke, terima kasih. Kebetulan memang tadi hampir sama dengan Mas itu tadi. Saya sebetulnya 3 tahun lalu itu sudah petani maggot, Bu. Jadi 3 tahun lalu itu saya sudah petani maggot, kemudian saya kasih ke ternak lele saya. Nah, memang waktu itu saya salah itu bahwa ada
mulai dari usia tertentu lele itu sampai dengan mau panen itu saya kasih maggot. Itu rupanya di pasar tidak laku lelenya. Kenapa? Itu ya. Pertama tingkat amisnya itu tinggi, kemudian kalau di pecel lele itu ketika dipukul kepalanya, lelenya itu kepalanya itu hancur. Makanya mereka tidak mau dianggap terlampau rapuh gitu. Nah, okay. Kemudian saya alihkan untuk ayam. Sama Bu, jadi memang ayam itu sama, cepat besar, hanya saja juga tingkat keamisannya itu juga tinggi gitu. Nah, sebetulnya saya mau tanya tadi, di mana saya bisa dapatkan, Bu, kebetulan Bu dari IPB, itu formula untuk lele sama ayam tadi yang dihubungkan dengan maggot, memang tadi fresh benar 30%. Nah, tetapi kalau 30% itu juga untuk lele itu masih terlalu amis, Bu, hasilnya. Gitu. Nah, pengalaman di lapangan saya itu seperti itu gitu. Makanya karena itulah saya tutup waktu itu maggot saya. Nah, cuman memang saya nggak tahu bagaimana membuat untuk tepung maggot dan sebagainya. Nah, jadi yang mau saya tanyakan formula, saya dapat formula pakannya aja, Bu, untuk ayam sama untuk lele menggunakan maggot. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya. Pertama, maggotnya diberikan yang bikin amis berapa persen di campuran pakan lelenya? Berapa persen, Pak? Masih di mute, Pak Darsono? Di mute ya, dari pusat ya di mute. Oke, saya nggak bisa dengar, Pak. Jadi pertama itu titik-titik rawan berapa persen diransum. Kemudian media maggotnya, waktu memelihara maggot, medianya apa? Ya. Media maggotnya, Bu. Media maggotnya itu memang dari sampah organik kita kasih, kerat umumnya seperti itu, sampah organik. Dan memang waktu itu maggot yang kita kasih itu lebih dari 30%, Bu, memang. Nah, awalnya. Betul, terlalu banyak bisa jadi, makanya bertahap, Pak, bertahap ya. Sedikit-sedikit dan nggak usah bikin formula. Jadi campur aja dengan konsentratnya pelet. Kalau dia bisa menggantikan 20% dari yang harusnya misalnya sekali pemberian atau sehari total bak itu butuh 2 kilo misalnya. Dengan diberikan 20% kan sudah berkurang biaya pakan ya kalau Bapak punya maggot fresh sendiri. Kedua, yang jadi remuk itu kepala, Bapak lupa mungkin komposisi itu kurang kalsium. Kalsium fosfor. Jadi tambahkan mineral kalsium fosfor di campuran pakan tersebut sehingga kerangkanya kuat. Oleh sebab itu tadi saya bilang membuat BSF itu perlu kerangka karbon juga, CN ratio pada media juga menjadi perhatian supaya tidak terlalu banyak proteinnya tapi nggak punya kerangka karbonnya di mega tadi. Kalau dikonsumsi mengakibatkan dia juga kekurangan kerangka karbon atau bahkan mineral yang memperkuat struktur dari tubuh lele tadi. Jadi itu perlu diperhatikan ya, dan juga asam amino. Itu, Pak, jadi sebagai feed supplement saja, nggak usah membuat formula pakan tersendiri, campurkan ke konsentrat saja. Ya, terima dari kasih, Bu. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Supaya murah, murah meriah, segar. Ya, terima kasih. Ya. Oke, Bu, makasih. Ya, monggo. Berikutnya Pak Gede dari Bali, silakan. Masih di mute Pak Gede. Oke, selamat sore Prof. Salam lestari dari Bali. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankan. Sangat menarik sekali diskusi tentang maggot ini. Kebetulan kami di Bali, saya dengan mungkin Prof kenal dengan Bli Suma dari Tabanan. Kami berkegiatan maggot yang mulanya kami sedikit bercerita. Mulanya kami
hanya punya sebelum pandemi ya, Prof. Kami itu punya kerjasama dengan hotel yang ada di Denpasar, itu 10 hotel. Bahkan kami kewalahan. Dan artinya kewalahannya apa? Kewalahan untuk menerima sampah-sampah organik dari mereka untuk kami kelola. Akhirnya kami tolak. Nah, di pandemi itu hotel semua tutup, ya kami juga tutup. Dan tapi salah satu pasar di kabupaten kami melirik kami untuk mengembangkan magot ini, dan beberapa desa juga mengembangkannya. Okay. Nah, sebenarnya pertanyaannya Pak Gede, ya. Pertanyaannya adalah yang ini itu membuat magot dari minyak, membuat minyak dari magot itu bagaimana caranya, Ibu? Membuat minyak magot, memisahkan ya. Di pres aja lagi. Pak, ada beli Pak, murah. Beli mesin pres. Beli mesin pres Megat yang biasa untuk ngepres makanan, buat prosesor. Berapa ya, Bu Koko masih di sini nggak ya? Nggak mahal Pak. Ya, atau bisa manual dengan apa? Dipres manual. Bisa. Awal-awal kami pun ngepres manual. Tentunya kalau udah kering. Bisa, Bu. Disangrai bisa, disangrai bisa. Di steam bisa. Tapi tidak semua drain, tidak semua keluar. Okay. Bahkan di ekstrak juga pernah kami berbagai macam cara. Yang paling efektif ya di press tadi pakai mesin itu keluar memisah sendiri. Murah meriah. Ya. Ya nanti ditunggu bukunya Prof. Ya, siap, monggo-monggo. Ya, terima kasih Prof. Ya. Sama-sama. Gimana ini waktunya? Oke, okay. Ibu kan masih banyak, saya juga kasihan. Saya ingin membantu menjawab, tapi cukup banyak. Kalau bisa, tanya saja pertanyaannya apa. Jadi begini, Ibu Dewi, pertanyaan yang di chat itu banyak. Ada yang dituju kepada Pak Sugeng dan Pak Rudi bisa jawab. Tapi yang saya mau tanyakan kepada Ibu, hanya yang mungkin memang cocoknya Ibu yang jawab, begitu. Wah, semua orang bisa jawab nih sebetulnya. Harus bisa jawab. Memang harus ada sesi kedua, Bu Kenny. Minta kita minta Prof. Dewi lagi, khusus Prof. Dewi. Aduh, ceritanya cuma gitu-gitu aja, Pak Rudi, sama aja. Tadi kan banyak yang harus dijadikan apa citos apa tadi ya, yang citosan. Untuk itu juga perlu Prof. gitu loh, kita ngorek banyak pertanyaan Prof. Prof. Ya, Prof. Dewi. Ya. Ada yang bertanya, bagaimana caranya membuat tepung dari magot? Barusan aja. Tepung magot, magot bukan dikeringkan. Ya. Magot dikeringkan, terus di blender, sudahlah selesai. Oh. Itu maksudnya. Iya, artinya gini, tepung magot tuh macam-macam. Tepung magot raw material, seluruh magot dikeringkan di tepung. That's tepung magot. Tapi ada juga yang maggotnya dibuang atau dipisahkan dulu minyaknya, dipres tadi, pertanyaan Pak Gede, dipres tadi, sehingga kita punya bungkil maggot atau maggot yang tanpa minyak. Nah, itu baru di blender atau ditepung atau ditumbuk. Caranya macam-macam. Hanya seperti itu, simple. Kalau skala rumah tangga, apakah bisa kayak disangrai gitu? Sangat bisa. Sangat bisa sekali ya tadi. Baik. Sangat bisa disangrai. Pertanyaan ya, pertanyaan berikut Prof. Sebentar Bu Kenny, sebentar ya. Disangrai ini yang jadi masalah kan, larva ini proteinnya tinggi ya. Kalau disangrai dipanaskan dengan waktu yang cukup lama, biasanya proteinnya koagulasi, rusak. Oke. Jadi yang paling, makanya kebanyakan orang mengeringkannya either pakai panas matahari yang cuma di bawah 40 derajat, itu protein tidak rusak tapi berhari-hari, atau dengan oven dry itu singkat tapi panasnya di atas 100 derajat tapi cepat. Pakai oven ya, itu ya, oven supaya ya, supaya ngejar proteinnya tidak rusak. Disangrai bisa, tapi tadi biasanya protein mengalami bahasa itu tuh koagulasi, perubahan struktur. Jadi keras. Menggumpal. Iya. Jadi Prof, untuk
pemakaian oven yang sangat panas di atas misalnya 200 derajat atau berapa, Prof? Microwave lah. Oh, oke. Okay. Nah, microwave ukurannya ya, berarti microwave atau sun drying atau panas matahari aja. Kalau nggak punya microwave gimana? Panas matahari saja. Matahari, iya. Oke, okay, baik. Baik. Ada pertanyaan nih, Prof. Dewi. Karena proteinnya tinggi, apakah maggot ini bisa menjadi pengganti ikan kutuk? Yang saya tahu, kalau seseorang kekurangan albumin, biasanya disarankan makan ikan kutuk. Apakah bisa? Silakan. Oke, okay, good. Good questions. Nah, ini udah rada ilmiah. Jadi, profil asam amino maggot tidak tinggi albumin. Beda sama kutuk. Tidak tinggi albumin. Dia tinggi glutamin. Nah, tadi kalau nggak salah profil asam amino Pak Rudi tadi disampaikan. Nah, nanti saya kasih yang profil asam amino yang hasil analisis saya. Karena beda media, beda profil. Tapi yang jelas tadi glutaminnya tidak, apa tadi, kalau ikan kutuk tinggi akan asam amino apa ya tadi, lupa. Albumin. Albumin, nah albuminnya tidak tinggi pada maggot. Iya. Total protein tinggi, tapi bukan dari albumin. Ya, jadi paham ya, protein itu terdiri dari asam-asam amino, macam-macam. Ya, kalau lengkap sih 22 asam amino. Ya, kalau pada kutuk, artinya gini. BSF ikan, lele, kutuk bisa sama proteinnya 30% atau 30%, tapi isi asam aminonya berbeda. Gitu. Baik, Prof, pertanyaan berikut dari Ibu Bapak Romi. Kenapa maggot bisa dimakan? Sebenarnya apa kandungannya sehingga aman bagi tubuh kita? Proteinnya tinggi, Pak Romi, 30 sekian. Ada fatnya juga, jadi fatnya tinggi. Bisa dikatakan sebagai makanan atau camilan high energy. Mineralnya juga tinggi, sehingga dia sebagai makanan yang cukup bergizi, ya, untuk yang boleh mengkonsumsi. Nah, gitu. Saya dulunya pingin menjadikan program ring dari saya bikin semua pada teriak. Ya, tapi sebetulnya inginnya ke program stunting sih. Ya. Bisa Pak Romi, bisa Pak Romi. Oke, baik. Jadi, tapi kan begini, mungkin yang bisa dibayangkan, saya mengerti Pak Romi bertanya, mungkin kita kan punya sisa makanan dari rumah kita mungkin aman. Tetapi bagaimana kalau dari maggot-maggot yang dibeli gitu dari tempat lain, misalnya dari peternak tetangga yang kita tidak tahu dari mana itu. Betul, apakah betul. Atau ya, kita harus mencari maggot-maggot dari bahan yang sustainable, misalnya dari industri betul. Yang apa, sawit dan lain-lain. Mungkin bisa dikasih nasihat tentang itu, ini Prof. Ya, jadi kalau untuk konsumsi manusia itu kan memang syaratnya hygiene, ya. Gak usah untuk konsumsi manusia. Syarat maggot untuk diekspor itu ada syaratnya. Kualitas medianya harus konstan, berkualitas, hygiene. Tidak boleh ada jamur, kutu, bla 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 bla. Itu ada di buku BSF tadi. Karena kita berkolaborasi dengan pemerintah, dengan para pakar, dengan itu semua menyampaikan cerita tentang maggot. Termasuk bagaimana bahan baku BSF kering yang mau diekspor, requirement-nya seperti apa, di situ ada. Nah, jadi kalau untuk konsumsi manusia pun tentunya yang dipertanyakan pertama harus bisa di trace back ya, bagaimana memproduksinya,
kemudian higienitasnya dan sebagainya. Lain halnya untuk ikan, untuk unggas, untuk burung kicau, untuk pets, mungkin itu tidak menjadi apa ya, kualifikasi yang utama gitu ya ditanyakan. Jadi Pak Romi bisa mulai dari sampah di rumah saja, karena kita tahu bahwa sampah itu bisa dipastikan hygiene. Ya. Organik ya. Ini ada pertanyaan, Bu. Kan pada waktu proses menyiapkan makan untuk telur-telur BSF, itu kan pakan atau sampah organik di tempat Pak Rudi disemprot oleh molase, cairan molase. Nah, pertanyaannya, apakah pertanyaan dari Pak Romi juga, apakah bisa disemprotnya oleh ekoenzim, bukan oleh molase? Ekoenzim kan sebenarnya hasil yang Pak Rudi nih, kepada Pak Rudi ya. Oh, tanya Pak Rudi ya. Tapi iya, konsep kalau molase tetes tebu yang belum difermentasi. Tapi kalau misalkan ini apa, kalau bukan ini mental. Iya, mental, yang mental saya atau Pak Rudi, mangga? Bisa ya, Pak? Mana Prof. Dewi masih suaranya? Iya, yang mental Bu Kenny. Iya. Mungkin tadi yang untuk masalah ekoenzim, ekoenzim itu sepertinya sudah dipenuhi oleh bakteri juga. Hanya perlu tadi sudah ada yang menjawab, ditambahin lagi saja molase dan air supaya dia, ya saya sendiri nggak tahu. Sebetulnya juga saya mau bertanya dengan akademisi, aku nggak tahu Prof bisa apa enggak. Maksudnya sorry, sudah ada ke sana apa enggak. Nah, molase ini untuk menghidupkan bakteri itu prosesnya dia makan makanannya atau sebagai medianya? Karena kalau aku juga bikin apa namanya aktivator atau bakteri itu dari air beras, terus aku campur massa blender, mungkin barang apa saja bahan-bahan itu aku campur molase dan air, itu dia berkembang Prof. Nah, jadi kalau untuk jawaban tadi, tetap kalau boleh campur molase supaya dia lebih, bakterinya lebih 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 happy lah istilah. Tapi yang nggak ngerti dari bahasa ilmiahnya, apakah molase itu memang sebagai media atau makannya si bakteri itu, Prof. Begitu. Oh, oke. Kalau menurut saya, molasis itu sumber energi untuk telur-telur yang baru menetas. Kan mulutnya kecil, nggak bisa makan partikel yang besar, susah ya. Jadi mencari makanan yang, makanya medianya harusnya dibikin partikelnya kecil-kecil, halus ya, kualitasnya tinggi. Nah, diberi atraktan, udah baunya menyengat, harum, dan mudah dikonsum, langsung menjadi energi bagi ini. Nah, itu makanan yang baik. Nah, Betul, makanya betul. molasis ini menjadi pilihan, menjadi pakan sumber energi bagi kehidupan baru dari BSF tadi. Ya, apakah masih ada waktu, Prof? Kita buka aja pertanyaan dari yang raise hand ini, boleh? Si Silakan ya, Bu Kenny terpental ya. Ya, masih belum Ya, kelihatan. enggak, lanjut aja, monggo kalau yang mau masih ini. Ya, mungkin bisa di ya, 10 menit lagi boleh ya. Oke, okay, thank you, Bro. Mungkin bisa di unmute Pak Wirjadi pribadi ya. Dari pusat kayak, oke, sudah bisa. Pak, selamat siang, Pak. Yang di sini, Pak. Kebetulan Pak praktek di ini, Pak. Di tempatnya Ali Bu Dewi tahu tempatnya Ibu Kenita, saya di Kuntum, Bu. Yang dinya. Di mana, Pak? Itu saya coba, ternyata larvanya itu kalau ya, gimana Bu, putus nggak Bu? Putus-putus ya, suaranya. Benar. Prof Dewi tanya di mana Bapak? Itu ternyata wataknya apa, larva itu tergantung pakan juga ya Bu ya. Yang di ya. Itu kalau misalnya larva maggot itu termasuk omnivore juga.
Jadi itu ada pemakan daging juga yang diitunya dan bukannya jadi pemakan segalanya juga. Nah, permasalahannya itu kan di Kuntum itu kan ada buat ayam petelur juga, Bu. Iya. Yang diitunya. Itu sudah pernah dicobakan, kebetulan karena hasil magotnya itu yang kebal, terus dicampurin ke ayam, dan hasilnya pun jadi susnya yang biasanya bagus, yang ya sebelum kanibal, setelah yang kanibal itu jadi malahan kualitas jadi buat makanan ayam memakan tuh jadi kurang. Itu kali ya, itu dominan ke asam amino, itu kandung asam amino apa, jadinya tuh jadi apa. Tadi kan Bu Prof juga udah itu ada persentase yang sangat kecil yang gitunya. Tapi kali kalau kan dari pakan yang kurang baik, jadi kandungan asam amino yang tidak baiknya itu menjadi tinggi, Bu. Itu dia, Bu, permasalahannya. Iya, jadi pertanyaannya bagaimana, Bu? Pertanyaannya apa, Pak Wiryadi? Itu jadi ada asam amino, ada hasil hasil yang larva yang kanibal itu dibikin buat pakan ke ternak ayam. Itu kurang baik. Oke. Saya masih belum mengerti istilah larva kanibal. Karena larva itu, larva BSF maksud saya, dia bisa mengkonsumsi apapun yang penting organik. Artinya bisa dari nabati, bisa hewani. Begitu. Bisa dari hewan, bangkai, hidung, bisa dari tanaman, tumbuh-tumbuhan, apapun yang organik. Nah, jadi ya. Kebetulan itu bukannya kenapa, pakannya tuh memang lagi kurang, lagi kekurangan. Jadinya tuh memakan sesama larva. Oke. Ya, kalau memakan sesama BSF, ya ini jadinya ya pasti jeruk makan jeruk lah, kualitasnya kurang ini ya. Kembali ya, lagi, media itu kayaknya gampang. Oh, cuman pakai organik, hidup bisa. Oke. Kalau hanya sekedar menghasilkan larva, enin larva bisa. Tapi kan kita ingin mendapatkan kualitas larva yang baik. Jadi tetap saja medianya organik, tapi harus terkontrol juga. Tadi ya, rasio karbon nitrogennya terkontrol. Ada mineralnya di situ. Airnya harus sekitar 60-65%. Karena begitu terlalu kering, maggot naik ke atas, nggak mau makan. Begitu terlalu basah, maggotnya akan kerendam, mati, dan sebagainya. Jadi tetap ada patokan-patokan, kunci-kunci untuk sukses memelihara BSF. Jadi kalau sudah saling kanibal dan sebagainya, bahkan pakannya kurang, pasti ada sesuatu yang tidak beres, tidak optimal, maka akan mempengaruhi produksi si maggotnya sendiri. Gitu Pak Wiryadi ya. Kalau dari itu kandung asam asam amino yang tinggi apa, Bu? Sehingga jadi buat itu jadi. Maaf Pak Wiryadi, karena waktu profnya sudah nggak banyak, nanti bisa dibeli bukunya, pasti di sana banyak sekali. Oke, apa kasih, yang Pak itu. Ya Pak Wirya, terima kasih Pak. Mungkin ya. Bu Kenny silahkan. Oke, baik. Mohon maaf tadi tiba-tiba ya terputus. Ada pertanyaan lagi mengenai berbagai penggunaan untuk makanan ini, Pak Agus Waluyo ya. Saya pernah membeli citosan untuk berbagai penggunaan makanan. Saya tidak tahu proses pembuatan dan bahannya. Apakah citosan bisa dibuat dari bahan baku lain selain dari maggot? Bisa Bapak, banyak. Biasanya dari kerang Bapak, limbah perikanan, kerang-kerangan, semua yang mengandung kitin dari apa, exoskeleton dari mengandung kitin ya,
Nah, itu bisa dijadikan citosan. Saya pernah membuat citosan dari jangkrik, kulitnya, punggungnya jangkrik. Tapi teman-teman perikanan membuat citosan dari kulit kerang, dari kulit udang, dari ya semua kerangka eksoskeleton biasanya mengandung kitin. Nah, itu bisa dijadikan citosan. Bisa, Bapak, sangat bisa. Banyak, tidak hanya dari BSF. Ya. Bahkan kalau dari kerang lebih tinggi persentasenya. Dari BSF hanya 7-8%. Dari kerang bisa 30% katanya, Pak, citosannya. Ya. Ya. Oke. Okay. Bu, Profesor. Silakan, ya, silakan, Pak. Terima kasih tadi sudah dijelaskan sedikit, Bu. Jadi ini saya tunjukkan ini buku ya, Bu ya. Buku waktu saya beli apa? Buku petunjuk penggunaan citosan. Yes. Ini diproduksi oleh Biotex dari Cirebon ya. Jadi waktu itu saya ada pameran apa? Pameran makanan. Nah, tapi saya coba, memang waktu itu saya bikin pempek. Nah, memang rasanya beda. Nah, tapi selanjutnya saya masih khawatir karena tidak diberikan produk apa? Bahan bakunya awal prosesnya gimana jadinya. Tadi di sini udah ada BPOM-nya terus label halalnya juga ada. Cuma saya khawatir akhirnya saya nggak lanjutkan penggunaan itu. Padahal kalau manfaatnya sih banyak sebagai pengawet, sebagai pengenyal itu juga banyak. Betul. Jadi itu manfaat selain dari apa citosan itu. Apakah betul begitu, Bu? Betul, sebagai pengawet. Jadi banyak sekali orang-orang IPB, terutama teman-teman dari perikanan, mengawetkan produk laut, ikan, udang, dan sebagainya dengan cara disemprot larutan citosan. Betul, Pak. Untuk pengawet. Ya. Jadi kalau dari Cirebon, jadi ini untuk konsumsi. Ya, kalau dari Cirebon saya menduga itu dari limbah perikanan citosannya. Ya. Baik. Jadi bagaimana? Ini untuk kesehatan. Jadi untuk kesehatan ini, Bu ya. Bisa, saya pernah makan, Pak, diteteskan. Terputus-putus, Pak. Menekan kolesterol. Saya kan kolesterolnya tinggi. Saya minum citosan, Pak. Oh ya. Oke, Bu, terima kasih. Jadi saya lanjut, Bu. Okay. Kalau begitu, Bu, saya cari lagi. Terima kasih, Bu. Profesor. Enggak begini, lanjut, Bu. Baik. Bu, ada pertanyaan kepada Bu Dewi, makanan magot yang mengandung karbon itu apa saja ya, Bu? Kerangka karbon banyak terdapat pada makanan karbohidrat. Ya, C. Protein ada C-nya, CHON. Protein CHON. Kalau karbo kan CHO. Ya. Jadi semua organik pasti mengandung karbon. Tapi ada yang misalnya gini. Batang, serat, ya, itu karbonnya lebih tinggi daripada N-nya. Ya, tapi kalau ada limbah citosan ini biji-bijian, nah itu biasanya ada yang N-nya tinggi, karbonnya ya, tiap hari minum. Ya. Gitu, Bu. Jadi bisa dari karbohidrat, tapi ini dari dan lemak. Baik. Okay. Bu Dewi, ini akan ada pertanyaan begini. Kebanyakan pertanyaannya kurang sesuai dengan tema magot BSF sebagai peluang bisnis. Karena nih ternyata banyak sekali yang ingin tahu cara buatnya. Saya bilang sebentar, sudah disampaikan ya, bahwa poinnya bisa 6 bulan ya. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, 6.000 sampai 8, atau begini, pertanyaannya peluang bisnis kalau ke market internasional dan ke market nasional seperti apa? Karena selama ini kan lebih banyak para peternak itu yang masuk kelompok PPM untuk ternaknya sendiri. Jadi membuat magot untuk ternaknya sendiri. Nah, bagaimana kalau kita bicarakan sebelum Ibu menutup sesinya, Ibu, masih ada 18 menit lagi sih, kita bercerita mengenai lebih kepada marketnya,
pasar internasional? Karena Ibu kan sering mengikuti webinar, seminar-seminar di luar. Silakan, Bu. Oke. Sepengetahuan saya, para pembudidaya BSF di Indonesia berangkatnya dari mereka ingin menekan biaya pakan ternaknya sendiri atau ikannya sendiri. Nah, kemudian ada peluang, oh ini ternyata berkualitas. Nah, sehingga bisa menggantikan konsentrat. Lama-lama mereka bisa memproduksi lebih banyak, seperti Pak Rudi kan memproduksi lebih banyak, memanfaatkan orang-orang lingkungan ya, memanfaatkan sampah organik bisa menghasilkan maggot untuk bingung untuk apa, udah jadi maggot untuk apa. Saya pun pernah diundang oleh Ewak yang di Sidoarjo, dia sudah bisa produksi bagus, terus untuk apa ya Dewi? Ya untuk pakan ternak, saya bilang. Saya sih sangat-sangat senang kalau dikasih, sehingga kami diberi cuma-cuma. Nah, tetapi untuk skala bisnis di Indonesia, mungkin teman-teman asosiasi BSF Indonesia bisa banyak memberikan masukan, karena saya dari akademisi, saya kan peneliti. Mereka mungkin mulai tuh di grup chatting mereka tuh, berapa ya enaknya dijual, apa 5.000, apa 6.000, apa 7.5, berapa kalau telur ya, oh di kota saya sekian-sekian. Jadi itu ternyata sudah ada pasarnya ya, sudah ada pembicaraan ke sana, bisa bergabung dengan asosiasi BSF Indonesia untuk dalam negeri. Nah, kalau untuk luar negeri, di ekspor, kembali lagi, ada requirement-nya. Tidak mudah, ya. Itu sampai ke tingkat PT BioCycle Indonesia yang sering mengekspor ke Belanda, ke Eropa, ke Amerika, itu pernah dikembalikan hanya karena ada jamur, ya. Hanya ada sedikit logam. Logam ada di BSF-nya. Berarti medianya pernah kemasukan logam, bukan organik ansi. Nah, itu pun tertrace, terlacak gitu ya, oleh detektornya pihak ekspor, kalau kita mau diekspor gitu. Sehingga kalau untuk dunia ekspor bisa, memungkinkan. Cuma requirement-nya agak rigid, karena harus menetapkan atau mengikuti beberapa standar yang sudah ditetapkan oleh Barantan, Badan Karantina Pertanian khusus untuk insekta, ada namanya Bu Endang itu. Jadi ada requirement-nya, tapi memungkinkan sekali. Oleh sebab itu teman-teman Bekasi yang budidaya maggot, yang diekspor adalah pupuk, sebagai pupuk bukan sebagai pakan ya, karena PT BioCycle mengekspor dried larva atau larva kering itu di sananya diolah jadi macam-macam. Kita mengeluarkan raw material kembali lagi ke Indonesia, jadi citosan, jadi pakan, jadi mil, jadi pakan kucing, jadi ini lebih mahal ya. Tapi mereka berbudidaya di Indonesia karena kita punya cahaya banyak. So apa artinya, memungkinkan Bapak Ibu juga mengusahakan membuat dried larva untuk diekspor, asal mengikuti requirement yang ditetapkan oleh Barantan. Nah itu di buku yang saya itu ada, itu dari Barantan, Ibu Endang dan orang Barantan menulis juga di buku itu. Gitu Bu Ken. Bukunya harus segera dibeli. Iya. Yeah. Nanti ada pertanyaan bagus ya. Iya, nanti kita lewat grup Magot ya Bu. Kan di Magot itu ada 600 anggota. Di Wellness saya ada 1.000 lebih anggota. Jadi nanti kita gabungkan pesanan buku, nanti Pak Rudi bisa koordinir ya Bu. Monggo, nanti kami langsung ke IPB Press ya. Ya baik, baik. Nanti minta kontaknya saja. Nah ini ya. Pertanyaan. Jadi dalam rangka mendekati pembagian zakat fitrah, seandainya saya ingin memberdayakan kepala keluarga fakir miskin atau fak, agar mereka mendapatkan pendapatan tambahan 1-2 juta per bulannya, kira-kira perlu biaya investasi berapa? Nah, Pak Rudi tadi bisa bantu. Karena kalau 6 juta itu berapa gram telur? Modalnya kan di telur BSF nih. Silakan Pak Rudi, molasenya berapa? Ininya kira-kira aja. Kan biasa 6 juta Bapak kasih kesempatannya, perhitungannya. Jadi kalau 2 juta sepertiga dari modal biasa tuh Pak. Iya. Ini dari Dewi Sakti.
luar biasa ya. Sekali ya. Lokasinya di mana? Kalau seandainya lokasinya dekat Tangerang ataupun Jakarta Barat, saya siap support. Kami akan support. Artinya begini, kalau memang ini kan untuk fakir miskin, awalnya kami akan bantu telur, mungkin box-box pun kami akan bantu, kami arahkan, nanti setelah itu silahkan kembangkan. Karena kami juga nanti akan minta bantu ke Prof. Dewi bagaimana produknya itu bisa kami jalankan supaya yang tadi Prof yang saya perkirakan 2.500 itu adalah untuk supaya kami bisa membuat pelet murah gitu. Okay. Nah, mungkin nanti juga perlu advice-nya Prof dalam arti kata begini, yeah. Kami kan pinginnya itu seperti kayak NPK atau NK-nya saja itu ngambil dari kulit pisang. Yang paling penting supply-nya yeah. itu berkelanjutan gitu Prof. Dan apalagi nanti kami juga perlu masukan. Nah, kalau itu sudah jadi, jujur sih sebetulnya sudah ada dari ternak farm-farm di sebelah itu minta mau gitu, karena kami targetnya harga pakan atau pelet itu khusus untuk unggas, karena kami belum punya mesin untuk floating. Kalau ikan kan mesti floating. Nah, kami perkirakan di 5.000 sampai 6.000, Prof. Jadi sangat jauh bisa ditekan. Nah, kalau ini kami bisa sudah jalan, itu sangat banyak sekali yang akan kami coba bantu dengan sistem plasma tadi. Dewi Sakbar, nanti silahkan kontak di sana, di nomor chat itu ada ada nomor HP saya, silahkan nanti kita akan bicara lokasinya di mana. Gitu, Bu Kenny. Ya, baik. Ini Pak Rudi, sebenarnya saya kan tadi ketika lempar, maka pertanyaan sebelumnya tidak terbaca. Tapi pertanyaan sebelumnya tadi sempat saya rangkum, dan ada beberapa yang kepada Pak Rudi juga mungkin bisa dijawab. Mengenai blender, kapasitasnya berapa kilogram dan kebutuhan dayanya berapa watt, harganya kisarannya berapa. Lalu lagi ya Pak ya, itu Ibu Dewi juga, Pak Dewi kali ya, Pak Dewis ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, molase disemprotkan ke sampah yang, molase itu pencairannya berapa banding berapa gitu, molase. Dan dari Ibu Turut, ini semua bisa dijawab jadi satu nih Pak. Jenis sampah organiknya semua jenis kah? Gitu. Ya, maksudnya apa saja? Apakah cuma buah dan sayur atau semua? Silakan Pak dijawab. Tiga pertanyaan. Yang terakhir tadi sebetulnya Prof. Dewi sudah sangat jelas bahwa harus ada karbo ya. Buah bagus nggak? Bagus. Yang paling penting ada tadi rasio karbo sama proteinnya. Ya, nah, jadi apa saja lebih bagus di mix. Jangan hanya sampah dapur. Ya, diikutkan juga sampah meja makan, dalam arti kata ada nasinya, ada kulit pisangnya dan sebagainya. Dan kalau bisa ambil juga dari sampah restoran ataupun rumah makan ya. Itu yang kalau saya sendiri itu dari pabrik catering dari kawan. Nah, itu variasi buahnya ada. Ya, kadang daging ikannya, ayamnya, nasinya juga itu masih ada. Nah, kemudian untuk molase tadi, saya memperkirakan campurannya itu kurang lebih 1 liter molase, 15 liter air kurang lebih. Ya, yang penting masih ada wanginya. Jadi istilahnya molasenya itu masih ada wangi, jadi bagus. Dan itu disemprotkan, kalau saya biasanya dimasukin di gentong, kan kita bisa, kalau kita bayangkan untuk di rumah, masukin dikit langsung semprot, masukin dikit langsung semprot. Kalau seandainya begitu sekaligus banyak, bisa diaduk sedikit supaya molasenya itu tercampur. Begitu kurang lebih Bu Kenny.
Oke, semoga menjawab ya pertanyaan dari Ibu Turut, Pak Dewis, dengan satu teman lain. Dan dari Bu Siska, Pak Rudi, yang di drum itu di blender sampah organik. Oh. Nah, itu apa ya? Sebentar. Oh, itu kan stok makanannya. Berapa lama fermentasinya? Tadi udah diterangin sih, terangkan kembali, Pak. Fermentasinya itu yang penting kalau teman-teman mendapatnya nggak banyak. Sebetulnya untuk mencegah jangan bau dan jangan busuk. Kalau sampai bau dan busuk pada saat teman-teman kasih itu kan nggak enak juga untuk kerjakan sendiri. Itu saja sih konsepnya sebetulnya. Nah, kemudian mengenai tadi ada yang kelewatan mengenai blender. Blender itu sebetulnya bisa dilihat di marketplace, ada yang 10 liter, ada yang 32. Mungkin sorry biar jelas, kalau mau yang 32 mau 10, saya bukan promosi atau nggak ada hubungan, supaya bisa cepat dilihat itu di Maxindo di Bekasi ya. Kalau misalnya untuk yang 10 liter yang kecil itu di marketplace ada. Nah, kalau yang saya untuk di rumah itu pakai blender industri. Nah, itu kecepatannya tinggi, dia punya wattnya cukup gede ya. Nah, kalau untuk blender biasa itu dia kan pakai dinamo. Dinamo itu biasanya sekitar ya tetap wattnya sih seribuan lebih lah, kurang lebih. Memang membutuhkan tenaga untuk itu, untuk menghancurkan. Begitu kira-kira, bukan? Ini masih Pak Rudi nih ya. Nanti setelah itu Pak Rudi tolong perhatikan pertanyaan untuk Bu Dewi di sebelumnya, apakah masih ada? Ya, karena saya sudah kehilangan data. Nah, kemana saya bisa memesan bibit maggotnya? Maksudnya telur BSF-nya, pesennya, belinya dari mana, Kak? Dari Pak Rudi. Rudi aja, kan harganya sama juga kok, 5.000 kan, segram. Ya, silahkan saja ya, nanti kita bisa. Teman-teman yang di daerah bisa juga nanti kita, nanti. Intinya begini, ini kan dari Sabang sampai Merauke, nggak mungkin Pak Rudi bisa nggak efisien dan tidak membantu UMKM kalau Pak Rudi dari Jakarta harus mengirim ke Irian, ke Timor Leste. Nanti kita kasih dari yang terdekat, karena teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke ada di PPM. Pak Rudi akan mengatur begitu ya, Pak Rudi. Siap. Jadi, silakan kontak Pak Rudi. Pak Rudi akan membantu melalui grupnya Pak Bobby. Itu ya, Pak? Ya, betul. Betul. Baik. Nah, sebetulnya ada pertanyaan tadi untuk Prof. Dewi mengenai pembuatan citosan ya, aku lupa. Sudah tadi. Sudah ya. Oke. Sudah dan oke. Sudah dijawab bisa citosan got gitu. Nah, ini ya, soal itu ada yang acung, Bu. Ya. Ada Bu ini, ada yang acung Bu Widias sama Bekasi Raya. Ya, silakan Bu Widias. Terima kasih waktunya. Bu Dewi, saya mau tanya, untuk maggot hidup kan itu langsung dikasihkan ke lele itu maggot hidup ya, itu apakah enggak berbahaya ya untuk dimasuk dalam, terus untuk maggot kalau untuk nila bisa enggak? Terus yang ketiga buku itu udah komplit panduan dari awal kita ingin budidaya maggot atau cuma apa istilahnya bukunya itu sudah komplit gitu Bu, dari awal sampai kita panen itu sudah ada. Terima kasih, ini dari saja. Iya, oke. Okay. Pertama, maggot bisa diberikan fresh ke lele, tapi ya nggak langsung 2 kilo biuk gitu ya Bu, sedikit-sedikit gitu ya. Rasional dengan populasi lelenya dan kapasitas tempatnya itu. Kemudian yang terakhir dulu, buku itu belum lengkap. Buku itu bukan buku budidaya maggot. Buku itu mengandung informasi BSF A to Z. Karena pembicaranya ada sekitar 15 profesor, kemudian ada pemangku kebijakan KKP, Deptan, Barantan, kemudian dari MUI, jadi campuran, itu hasil webinar 3 kali. Kalau mau baca buku maggot BSF yang praktis, coba cari di toko buku karya Ibu Rini Melta, itu orang KKP. Cukup singkat, informatif. Kebetulan saya punya juga ya. Jadi itu Bu. Terus yang nomor 2 apa ya pertanyaannya, lupa? Untuk nila. Untuk ikan nila. Bisa
konsumsi maggot? Bisa, bisa. Bisa. Asal jangan banyak-banyak, dicoba sedikit dulu. Hanya 3 pekan aja, Bu. Iya. Iya. Makasih. Ya, Bu Dewi, ada pertanyaan. Bagaimana mengenai suhu untuk beternak maggot ini? Ide? Pertanyaan yang bagus nih. Harus ya, kalau mau sukses tuh pertanyaannya suhu berapa, kadar air media berapa, kemudian berapa. Itu sangat sangat menentukan produktivitas ya Pak Rudi ya. Jadi suhu ya, suhu kamar 28 sampai ke 32 pun masih survive, mereka nggak masalah ya untuk larva. Apalagi yang dancing-dancing mau kawin itu lalat, nah dia lebih suka yang panas. Ah ini, matahari pagi, UVB. Jadi jam 7 sampai jam 9 atau sore hari yang jam 4, 5, 6. Ya, itu yang mereka biasa mating tuh di jam-jam seperti itu, di mana UVB hadir. Ya, ultraviolet B. Nah, kalau ingin lebih komersial, di kandangnya itu dikasih aja neon ultraviolet seluruh hari 24 jam, maka dia akan mating anytime. Itu ada yang menyiasati seperti itu, begitu. Itu ya pertanyaannya, apalagi ya tadi lupa satu lagi mengenai kelembaban. Kelembaban itu di 60-70, tidak lebih dari 80 ya kelembabannya. Kadar air juga 65-70, 60-70 lah, di 65 itu bagus ya. Kelembaban seperti humidity yang biasa. Jadi di Surabaya sangat bisa, karena Sidoarjo di Pasar Buah ada satu unit percobaan kerjasama dengan Swiss, namanya program EWEC dengan lingkungan. Itu mereka yang pertama kali mungkin ya yang mempopulerkan budidaya BSF di Indonesia, kemudian diikuti dengan beratus-ratus pembudidaya sekarang. Startnya dulu untuk menyelesaikan masalah sampah lingkungan, sampah organik, dan ternyata makin banyak orang yang meniru dan menyelesaikan masalah lingkungan, memproduksi pakan berkualitas, dan bahkan lebih kepada ini ada yang mau membuat enzim ya, akan menciptakan enzim dari bakteri di saluran cerna maggot. Sudah sampai ke sana, probiotik enzim sudah akan diproduksi di samping sitosan. Jadi itu kelembaban, suhu, dan kadar air media penting ya. Oke, baik. Ada pertanyaan juga. Ini pengalaman kelihatannya Pak Buntoro Sutanto. Ayam petelur diberi makan maggot, lalu kuning telurnya menjadi kenyal sekali, tidak mudah ambiar. Enak ini kalau bikin masakan. Apa artinya itu, Prof. Dewi? Iya, kalau ya ini kalau bahasa sekolahan ini how unitnya, HU-nya tinggi, kekentalannya tinggi, tidak mudah pecah, itu tahan atau awet disimpan. Nah, ini penyebabnya apa? Banyak. Bisa kadar air pakan ya, bisa kualitas pakan ya, bisa juga dari komposisi pakan ya. Nah, itu jadi memang yang baik adalah kalau kuning telurnya itu kompak, tidak mudah pecah ya. Itu yang baik ya, tidak mudah busuk jadinya, tidak mudah kemasukan bakteri juga. Nah, cuma BSF ini ternyata asam amino lisin dan metioninnya tidak setinggi jagung atau bungkil kedelai. Jadi please kalau mau memberi makan ayam petelur, ayam unggas lah, dengan BSF harus ditambahkan beberapa asam amino esensial, terutama lisin dan metionin. Bagus, ini saran saya ya, berikanlah sumber proteinnya itu maggot, katakanlah tadi ya 10-15%, kemudian ditambah tepung daun.
entah daun kelor, entah daun ubi, entah daun apa, karena di daun itu kaya akan provitamin A. Sehingga nanti kuning telurnya tuh kenyal, tidak mudah pecah, dan warnanya orange. Cantik sekali, kaya vitamin A. Jadi teman-teman, ya, teman-teman yang sudah istilahnya egg designer itu sudah mencoba komposisi seperti itu, hasilnya cukup bagus. Jangan-jangan telur omega 3 yang merah kental susah pecah itu dari maggot ya? Omega 3 kebanyakan dari pakan sumber yang kaya EPA DHA. Ya. Oke, baik. Ya. Oke, kita maju lagi nih pertanyaan. Bagaimana? Apakah ini dari ini Prof. Dewi? Maaf, takut Prof. Dewi harus sudah siap-siap buka. Dari apakah ampas ekoenzim atau jus probiotik bisa untuk makanan maggot? Wah, jadi maggot yang akan di makanan maggot difermentasi. Bagaimana kalau ampas ekoenzim atau jus probiotik bisa nggak untuk makanan maggot? Nah, yang sudah nyoba Pak Rudi nih bermain-main dengan fermentasi. Atau kalau saya jawabnya bisa. Pak Sugeng ada nggak? Pak Sugeng kan Pak Sugeng ya, Pak jelaskan. Kemana Pak Sugeng? Pak Sugeng, halo. Ya, ada, saya menyimak. Iya. Monggo Pak Sugeng. Ada beberapa pertanyaan tadi yang harusnya giliran Pak Sugeng yang menjawab. Contoh, mengapa pada waktu menyiapkan pakan untuk si telur ini, Pak Rudi menyiramnya dengan dengan molase. Molase. Nah, betul. Itu pas. Lalu ya. Kenapa pakai molase lebih bagus daripada yang lain? Nah, itu. Mungkin Bapak bisa jelaskan itu selain yang bagaimana ekosistem atau jus probiotik bisa buat makanan maggot ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Tadi soal molase tadi sudah dijelaskan sama Prof. Didi, belum ya. Belum dijelaskan sudah. Karena maksudnya Pak Rudi itu hanya menyatakan ya pokoknya hasilnya lebih bagus kalau bukan. Maksud saya sama Prof. Dewi, jadi itu memang sumber energi. Jadi sumber energi paling mudah untuk oleh larva yang baru lahir ya. Seperti jadi dia kan banyak mengandung gula itu, sisa-sisa gula dari sukrosa, kan. Molase itu kan merupakan produk samping hasil pabrik gula yang tidak mengkristal. Jadi dia banyak sekali mengandung gula, karbohidratnya sangat tinggi, sehingga memang itu menjadi sumber energi paling paling mudah dicerna oleh maggot yang baru menetas ya. Salah satu itu benar sekali itu. Saya setuju dengan pendapat Profesor Dewi. Sorry Pak Sugeng. Nah, mungkin hubungan ke bakteri sehingga sampahnya itu terfermentasi atau tidak bau itu dia itu sebagai apa untuk bakterinya? Atau mengapa tidak bau? Kenapa tidak bau? Itu ya, aja. Ya, jadi sebetulnya molase ini kan memang sumber energi untuk bakteri juga. Jadi untuk bakteri, untuk maggot juga dia sebagai sumber energi. Nah, cuman siklusnya memang mula-mula kan dia sukrosa itu gulanya panjang ya di sakarida ya. Jadi itu kemudian sama enzimnya sukrase itu enzim yang ada di bakteri dia dipecah menjadi glukosa, dua glukosa atau glukosa sama fruktosa gitulah. Pokoknya jadi dua molekul gula yang lebih rendah sehingga itu mudah dicerna. Nah, terus analisis yang Bu Prof. Dewi tadi sampaikan bahwa kemungkinan bau adalah karena kebanyakan makanannya, sehingga dosisnya jadi yang dimakan banyak sisanya, sehingga sisanya ini bisa terfermentasi menjadi menyebabkan bau yang tidak sedap. Jadi memang sebaiknya memang langsung habis secukupnya saja. Itu jadi, saya rasa. Telur dengan pakannya itu harus ini ya seimbang.
Jadi kalau larvanya ini makan tapi banyak sisanya, nah sisanya kan ini berpotensi untuk terfermentasi oleh bakteri yang tidak baik ya. Nah kalau ada molasenya, memang itu nanti akan terbentuk seperti ekoenzim, jadi ada fermentasi yang baik ya. Jadi terbentuk asam laktat, asam asetat, atau mungkin sedikit alkohol sehingga menyebabkan tidak bau. Jadi persis nanti fermentasinya mirip dengan ekoenzim, baunya asam-asam seger gitu. Oh. Gitu. Kedua. Nah, ya. Pertanyaan kedua soal ampas. Ya. Soal ampas. Menurut saya itu bisa sekali karena seperti kita ketahui pada saat kita membuat ekoenzim itu kan pakai kulit ya. Kulit buah-buahan atau kulit sayur itu sebetulnya selama proses 3 bulan fermentasi itu dia tidak terdekomposisi secara sempurna. Nah, ini nanti bisa diteruskan oleh maggotnya itu. Sangat-sangat bagus itu. Dia banyak mengandung selulosa ya. C-nya banyak sekali itu. Karena dia terdiri dari apa? Dinding-dinding sel kulit ya. Kulit dari buah-buahan itu. Jadi C-nya baik sekali, banyak sekali. Terus kemungkinan juga ada sisa nitrogen karena jadi pada saat fermentasi itu, fermentasi oleh mikroorganisme sebetulnya organisme itu bisa sangat pinter ya dia. Jadi kalau reaksinya sebetulnya sangat kompleks ya. Jadi terbentuk siklus asam sitrat dulu. Siklus asam sitrat, nah itu dia nanti bisa membuat komponen-komponen lain. Termasuk salah satunya bisa membuat protein juga gitu. Jadi menurut saya sih sangat bagus kalau ampas ekoenzim sama ampas probiotik lainnya ya dipakai untuk itu. Tambahan ya, tambahan makanan untuk maggotnya, bukan 100% dari situ gitu. Seperti tadi Pak Rudi bilang sama Bu Prof bilang bahwa memang komposisinya kan harus berimbang ya, ada C-nya, ada N-nya cukup banyak. Meskipun maggotnya sendiri punya enzim yang mampu membuat protein sendiri, membuat lemak sendiri. Mampu dia lewat siklus asam sitrat itu. Oke. Okay. Jadi pada dasarnya asam lemak itu adalah asam sitrat itu asam lemak. Oke. Okay. Sama itu, cuman jumlah C-nya yang pendek. Jadi sangat bagus lah itu kalau bisa dicampurkan ampas dari ekoenzim atau ampas probiotik. Wow. Jadi peluang nih untuk teman-teman yang rajin untuk EE bisa menjual kepada para aktivis maggot untuk membeli ininya ampasnya ya, ampas EE-nya. Kenapa? Karena ampas EE ini banyak sekali nih di grup kami nih yang punya. Dan saya teringat pada Profesor Suprianto yang melakukan fermentasi sorghum, batang sorghum, daun sorghum untuk sapi. Dan ternyata sapinya jauh lebih bagus. Kondisi dagingnya, kondisi sapinya itu lebih bagus gitu. Jangan-jangan maggot ini begitu. Minta tolong nih kepada Profesor Dewi untuk melakukan penelitian nih. Insya Allah, siap. Ya. Kenapa? Apakah maggot itu bagaimana kalau dikasih makan ampas ekoenzim atau jus probiotik? Kalau ternyata memang hasilnya lebih bagus, kan kami ini terbuang-buang ini ampas ekoenzim. Baik. Menambahkan aja waktu ke Taiwan, di sana maggot dipelihara dengan media ampas jus dari pabrik pengalengan minuman buah-buahan. Ya, jadi bagus juga sih, bisa dicoba itu tadi apas enzim itu. Okay. Untuk ekoenzim. Bu Kenny, ini saya dapat SMS dari asisten saya tadi, ada yang menanyakan harga mesin pelet rumahan. Okay. Dan mesin apa tadi, press untuk memisahkan apa tadi? Memisahkan mesin pelet ya. Ya, memisahkan minyak. Apa, Bro? Nah, ini yang untuk memisahkan minyak, Bapak Ibu bisa lihat ya, 3,5 juta harganya di
Tokopedia aja. Kemudian satu lagi untuk bikin pelet. Oke, mana? Oke, ini. Harganya di angka berapa ya? Aduh, angkanya nggak ada. Tapi ada ya, masih seperti mesin penggiling daging, cuman di press ada pemanasnya supaya apa lebih keras begitu ya. Jadi harganya itu nggak mahal kok ini. COD nih, bisa dibayar di tempat. Jadi sekarang itu mudah, tinggal apa yang kita mau dapat. Demikian Bu Kenny. Baik, Bu Dewi, udah jam lewat, Ibu waktunya ya. Sudah habis. Ya. Saya bisa simpulkan begini ya Bu, ini masih tersisa 153 orang, hebat sekali bertahan. Sepertinya masih mau tanya jawab. Nah, maksud saya akan tutup resmi dulu, setelah itu Pak Rudi dengan Pak Sugeng bisa membantu menjawab jika masih ada pertanyaan lain. Karena saya lihat masih ada pertanyaan mengenai telur tidak boleh basah kepada Pak Rudi dan lain-lain. Jadi kira-kira begini ya Bu ya, sebenarnya maggot ini, beternak maggot ini bisa memberikan kesempatan kepada setiap manusia, setiap kita, kepada masyarakat umum untuk berkolaborasi dengan pemerintah mengurangi sampah organik. Karena sampah organik itu berbahaya sekali, bisa menimbulkan gas metana, dan gas metana itu bisa menguap ke atas, tidak bisa kita raih kembali. Berbeda dengan sampah-sampah yang non-organik, karena dia masih bisa diangkat di daur ulang. Sehingga kita tahu bahwa sampah organik ini benar-benar masih sangat berbahaya bagi kita jika kita tidak olah. Nah, kita dalam grup UMKM Shop banyak sekali pemain di bidang ekoenzim. Ini bagus sekali karena sampah kulit buah sudah diolah dengan sampah sayur. Tinggal sisa-sisanya ini bisa kita ambil. Bisa semuanya juga kita ambil untuk bagaimana mengolah itu. Menurut Prof. Dewi, ternyata sampah rumah tangga tuh bagus kualitasnya. Betul, Bu? Ya. Nah, cuma Ibu nanti kalau mau tambahkan, sampah apa yang sustainable? Tadi belum ada yang tanya. Yang benar-benar berkualitas nomor satu, nomor dua untuk suatu maggot. Nanti Ibu bisa tambahkan. Karena itu kepentingan untuk kami-kami yang berbisnis maggot. Nah, yang berikutnya bahwa jika kita memulai bisnis ini dari awal, terbukti Pak Rudi hanya dalam waktu 2 tahun. Dari ternak yang lain bisa berubah kepada maggot dan sudah bisa menghasilkan. Ini sebuah contoh yang tidak sulit. Kalau kita lihat tempatnya pun cukup sederhana, tidak terlalu sulit. Jadi 6 bulan bisa break even. Di masa pandemi begini, ini bukankah sebuah tawaran yang luar biasa? Begitu. Ya. Jadi teman-teman, kami masih bisa membuka peluang pertanyaan-pertanyaan di dalam grup maggot kami. Pak Rudi bersedia bersama dengan teman-teman dari PPM untuk menjawabnya gitu. Bahkan kita nanti ada peluang bisnis sampah organik seri kedua. Nah, bagi orang-orang yang terutama sudah memproduksi ya, mungkin yang baru pun bisa belajar di sana. Ibu Dewi juga bisa membuka peluang itu bagaimana. Begitu. Nah, jadi dengan sampah kita berharap sampah yang akan pergi ke TPA hanya sampah non-organik. Kalau sudah begitu, maka lebih sejahtera Indonesia ini. Ya, lebih sehat lingkungan kita. Nah, Ibu Dewi pun lebih senang karena semua bahan organik kita budidayakan, ya kita kelola ya untuk menjadi uang untuk mensejahterakan teman-teman UMKM Shop maupun teman-teman lainnya. Baik, jadi demikian kesimpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu Dewi. Terima kasih menjelang bulan dikerjakan kota dan menjelang kita untuk merayakan Lebaran ya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya bilang presentasi kali ini wow, top banget gitu ya. Dan selalu top Ibu Dewi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kolaborasi mengenai buku ya Bu, terima kasih. Ya, baik. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Kenny tentunya sebagai host, saya mohon pamit karena waktu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salahnya.
selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat Idul Fitri di hari Senin insyaallah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Prof Dewi. Sukses semuanya. Padahal bukanya masih lama loh, Bu. Masih lama, Bu. Saya izin dulu belum kelar. Ya. Terima kasih, bye-bye. Ya. Bu Kenny. Iya. Tasya dan semua, saya juga izin karena saya juga mau buka puasa bersama. Mangga. Bukan sama Prof ya, sama yang lain. Oh, kita akan diajak. Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan teman-teman. Baik, ini masih ada teman yang ada di sini dan ada pertanyaan juga. Ada PR juga untuk Pak Rudi dengan Pak Sugeng.